والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua MGMP PAI SMP SMPLB Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Ustadz Haji Muhammad Jemadi SAD MA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati Pak Dr. Amak Burhanuddin, selaku Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, yang senantiasa kita taati, kita harapkan motivasi beliau. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa bersilaturahim dengan beliau dan nanti akan mendengarkan arahan beliau. Yang kami hormati seluruh pengurus MGMP Provinsi Jawa Timur dan seluruh panitia yang kami banggakan, dan yang tidak kalah pentingnya para pengurus MGMP Kabupaten Kota se-Jawa Timur dan Bapak Ibu BPAI hebat yang senantiasa kita harapkan untuk mengawal pendidikan agama Islam di Indonesia. Jadi alhamdulillah Pak Kabid, peserta kita ini tidak hanya dari Jawa Timur. Jadi saya tadi mencatat, misalnya dari Aceh itu ada dari Langsa, kemudian dari Sumatera Utara itu dari Binjai dan Asahan, lalu dari Lampung, Tulang Bawang, kemudian dari Kota Jakarta juga ada Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kemudian Kapuas juga Kalimantan Tengah, dari Garut, Jawa Barat, bahkan Garut tadi itu sebelum Jumatan sudah masuk. Lalu saya, Bu, belum waktunya. Ternyata, ya Pak, daripada ndak komanan. Karena ibu-ibu jadi nggak sholat Jumat. Ya. Kemudian juga dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada sahabat kita juga, Pak. Banyuwangi kali baru. Iya, siap. Nanti Jawa Timur. Ya. Ini saya masih ngabsen yang luar Jawa dulu. Dari Alor, NTT, kemudian dari Gunung Kidul DIY dan juga dari Sumbawa NTB. Jadi kalau mau disebut webinar nasional, insya Allah sudah ada perwakilan-perwakilan. Dari Binjai itu tidak hanya satu, lebih dari lima sepertinya. Ya, yang tentu sahabat-sahabat kami dari Jawa Timur, mulai Teko Ngawi sampai Banyuwangi, ya. Ini Pak Amak ini juga pernah bertugas di Banyuwangi, juga pernah bertugas di Surabaya. Alhamdulillah, kami juga pertama ucapkan terima kasih sambutan yang meriah dari Bapak Ibu GPAI, terutama Jawa Timur ya, yang kita awalnya pesimis, tetapi katanya kawan-kawan guru agama nggak boleh pesimis ya, karena di kawan-kawan Jawa Tengah sudah lebih dahulu dan sebagian kawan-kawan Jawa Timur sudah ikut acara di Jawa Tengah. Tapi alhamdulillah pendaftar tadi sebelum Jumatan saya cek ada 442. Dan sekarang yang sudah masuk di Zoom ini 301. Itu Pak
Kabid selaku laporan kami tentang kepesertaan. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan kegiatan kita hari ini, arahnya adalah kami ingin membekali kita semua, termasuk saya. Saya ini orang yang ya kurang paham tentang kurikulum Merdeka, karena bayangan saya itu pokoknya anak-anak itu disuruh ngerangkum, disuruh seperti zaman saya sekolah dulu ya, CBSA, catet sampai habis gitu ya. Nah, jadi kan merdeka juga mereka. Tapi saya kira tidak seperti itu ya. Jangan sampai juga catet tinggal lungo ya, CTL, dan seterusnya itu. Jadi hari ini kita ingin mendapatkan pembekalan Pak Kabid dari kawan-kawan kita yang luar biasa. Ada Bu Suhratul Munawaroh, itu pengawas PAI Kabupaten Jember, yang juga beliau fasilitator nasional, kemudian pelatih provinsi PPKB, dan juga orang yang sudah sering melanglang buana. Bahkan, jadi kalau tadi saya sebutkan peserta-peserta itu, Pak Kabid, itu temannya Bu Zuhroh semua, Pak. Itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi kami ini berteman mulai dari Aceh sampai ke NTT. Ya sayangnya belum belum punya kawan di Papua. Ada Pak Mahfud tapi beliau tidak masuk tim kami. Karena kami adalah tim PPKB, saya pelatih nasionalnya dan Bu Zuhro pelatih provinsinya. Tapi pelatih provinsi itu nyambung semua, Pak, mulai dari Aceh sampai NTT. Yang Pak Mahrudin itu dari NTT, Pak. Nah, luar biasa dari Alor. Kemudian narasumber kita yang lain adalah Bu Mufatiroh. Selain beliau adalah Ketua MGMP Kota Surabaya, beliau juga pelatih provinsi yang punya jaringan yang luar biasa juga. Ketua MGMP Jawa Tengah itu masternya beliau. Nah, jadi kalau Jawa Timur, Jawa Tengah itu kalau bahasanya Pak Direktur, pokoknya Timur Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, lek wis tandang, PAI beres, kira-kira begitu. Jadi Bu Mufatiroh ini masternya orang Jawa Tengah, Pak. Pak Saifuddin, itu Ketua MGMP Provinsi Jawa Tengah, sekaligus Ketua MGMP Nasional, yang sekretarisnya, ya takdirnya saya. Jadi, lek Jawa Timur, Jawa Tengah itu sudah jadi satu, itu selesai urusan PAI, kira-kira begitu. Dan jujur saja kami juga terinspirasi dari kegiatan Jawa Tengah, Pak Kabid, yang pesertanya mungkin lebih banyak dari kita. Tapi nggak apa-apa, kita berbangga sudah 442 yang daftar. Kemudian ada narasumber yang lain adalah Pak Fajar. Pak Fajar ini Kepala SMP Negeri 3 Krian, beliau juga guru penggerak. Beliau juga aktivis dalam pelatihan-pelatihan. Jadi beliau sudah tidak diragukan. Beliau juga pelatih provinsi. Jadi pelatih provinsi yang kebetulan masternya saya. Di Jawa Timur ini sudah luar biasa, Pak Kabid, punya pelatih nasional, punya pelatih provinsi. Sehingga kalau PPKB mau dijalankan di Jawa Timur, itu nanti tinggal kita kerjasama MGMP di remote sama Pak Kabid harus begini begitu, insya Allah kita segera bekerja Pak Kabid. Kemudian ada satu lagi narasumber kita yakni siapa saya lupa ya, Bu Zuhro, kemudian Bu Fatiroh, kemudian Pak Fajar, yang satunya Pak Saiful Amirin. Jadi Pak Saiful Amirin ini juga penulis buku, Ketua MGMP Lamongan, dan juga salah satu wakil ketua atau bidang di MGMP Provinsi. Jadi itu Pak Kabid, laporan kami yang pertama tentang kepesertaan, yang mendaftar adalah 442 dan alhamdulillah sudah masuk JUM 309. Kemudian para narasumbernya orang yang punya kapasitas pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan kami mohon berkenan Pak Kabid untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan kita kali ini. Demikian
Mohon maaf bila ada kata yang kurang sopan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Selamat Bapak Ibu guru hebat. Semoga kelak kita bersama-sama Rasulullah di surganya Allah, karena kita semua adalah para pewaris yang insya Allah tetap menjaga marwah PAI dan GPAI. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu yang sangat berbahagia. Selanjutnya sampailah kita kepada acara inti pada sore hari ini, yaitu pembinaan sekaligus informasi pendidikan dari Bapak Kabid Pais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sekaligus dimohon berkenan membuka kegiatan ini. Yang terhormat Ustadz Dr. Haji Muhammad Ama Burhanuddin MPDI, kami haturkan. Tapi sebelumnya mohon maaf Bapak, Bapak Ibu, kita akan membaca bersama-sama yel-yel Pais Jatim ya Bapak Ibu. Yang pertama, Pais Jatim berkarakter. Berkata. Yang kedua, Pais Dibuka Jatim dulu. bisa. Yang Bisa. ketiga, Pais Jatim luar biasa. Monggo kita bersama-sama nggih. Yang pertama berkarakter, yang kedua bisa, yang ketiga luar biasa. Kita mulai. Satu, dua, tiga. Pais Jatim. Pais Jatim berkarakter. Pais Jatim bisa. Luar biasa. Yes. Ya, baik. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Kabid, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Tim PAI untuk jenjang SMP bidang PAIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Abdul Andika, Magister Ekonomi Islam. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua MGMP PAI SMP Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Muhammad Jumadi, Magister Agama. Juga yang saya hormati, saya banggakan para narasumber yang nanti akan menyampaikan materi, saudara saya, Ibu Yuhrotul Munawaroh, SAG, MPDI, Pengawas Sekolah PAI Kabupaten Jember, juga Bapak Dr. Andes Saiful Amirin, Magister Agama, MP PAI dari Kabupaten Lamongan, juga Ibu Fatiroh, Ketua MGMP SMP Surabaya, dan juga Bapak yang hadir, yang berkenan, yang luar biasa, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir, kita bisa bertemu dalam rangka untuk webinar terkait desain pembelajaran PAI dalam kurikulum merdeka, strategi pembelajaran, strategi baik dalam komunitas belajar guru pendidikan agama Islam. Dan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saya Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Muhammad Amak Burhanuddin. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa atas inisiatif dan juga atas kegiatan yang diselenggarakan oleh MGMP PAI SMP Provinsi Jawa Timur. Mantap, luar biasa, Pak Jumadi beserta seluruh jajaran pengurus dan juga Bapak Ibu semua seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu perlu diketahui, memang jabatan saya sekarang sebagai Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, tapi saya ini aslinya adalah guru. Saya diangkat menjadi PNS ini guru Madrasah Ibtidaiyah, Bapak dan Ibu. Kemudian setelah di Madrasah Ibtidaiyah, saya mendapat amanah dimutasi ke guru Madrasah Aliyah. Kemudian selanjutnya saya dimutasi lagi, dipromosikan menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Uncu di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kemudian 3 tahun dimutasi menjadi Kepala MTS Negeri Kanigoro, Kres, Kabupaten Kediri. Cukup lama, 8,5 tahun, Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu dimutasi lagi menjadi Kepala MTS Negeri 2 Kota Kediri. Tidak lama, hanya 8,5 bulan. Kemudian setelah Kepala MTS Negeri total selama 12,5 tahun, saya mendapat tugas sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah di Jombang, Jawa Timur, Bapak dan Ibu, 1,5 tahun. Videonya. Kemudian saya ditugaskan selanjutnya pindah ke Surabaya sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya 3 tahun. Waktu itu sempat bertemu dengan Pak Jumadi dan kawan-kawan di Surabaya. Kemudian Bapak dan Ibu, saya mendapat tugas lanjutan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi selama 1 tahun 9 bulan. Dan mulai November kemarin, saya mendapat tugas sebagai Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam. Ini perlu saya sampaikan kenapa Bapak dan Ibu, insya Allah saya punya pengalaman terkait dengan jabatan sebagai guru, termasuk juga jabatan sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah, termasuk juga bagaimana kami berkoordinasi dengan pengawas-pengawas sekolah, termasuk bagaimana kami berkoordinasi dengan lintas sektoral. Nah, ini menjadi sebuah informasi yang sekaligus Bapak dan Ibu, seorang guru itu tidak takdir bisa berkata lain, tapi yang jelas ayo kita semua berupaya melaksanakan tugas yang terbaik pada saat kita diberi amanah sebagai apapun. Apakah hanya sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas, dan lain sebagainya. Insya Allah itu nanti akan membawa keberkahan bagi kita semua. Bapak dan Ibu, kami beberapa waktu yang lalu mendapatkan arahan dari Bapak Direktur PAI. Artinya PAI saat ini harus betul-betul berubah, Bapak dan Ibu. Kita harus mau berpikir atau melakukan sesuatu yang out of the box, yang tidak biasanya dari sini. Ini kita harus keluar dari zona nyaman, zona aman, Bapak dan Ibu. Artinya mau berupaya, mau, ini kunci. Kalau kita hanya berada di kembang, nah, untuk kita berubah, untuk kita berpikir out of the box, memang kita tidak harus sendiri. Kita bisa bersama-sama. Dan salah satunya adalah melalui peran yang namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Mulai dari tingkat provinsi, atau kalau memang ada tingkat nasional, kemudian ke tingkat kabupaten kota, sampai ke tingkat sekolah, Bapak dan Ibu. Nah, kali ini tantangan kita itu tidak sederhana. Kemarin dari Pak Direktur menyampaikan 7 peta jalan. Kementerian kita bicara tentang masalah kompetensi, termasuk Ibu, yang tentunya karena di PAI ini anggarannya masih terbatas, Bapak dan Ibu, maka
Selain PPG yang berbasis dari Kementerian Agama dimanapun berada, maka didorong untuk bagaimana memberdayakan melalui MGMP, khususnya dalam hal ini adalah jenjang jenjang SMP. Terus kemudian Bapak dan Ibu juga di... sampaikan Pak Direktur tentang masalah karir, masalah kesejahteraan yang namanya rengasan derek beri perasaan buat orang tengah kan aja. Halo, halo. Halo, host, bisa ya dikendalikan ya? Bocor. Halo, suara saya jelas gak? Gak, terdengar Pak, Pak Kapit. Oh ya, jelas. Jadi melalui TPG, Bapak dan Ibu, ayo kita bersama-sama selalu bersyukur. Jangan dilihat besarnya, tapi dari TPG itu mudah-mudahan betul-betul ada keberkahan di dalamnya. PPG itu juga bisa menjadi salah satu upaya kita untuk peningkatan kompetensi dengan penyelenggaraan beberapa kegiatan yang diprakarsai mulai dari tingkat provinsi ataupun juga tingkat kabupaten kota. Karena ini penting sekali, Bapak dan Ibu, di mana tunjangan profesi itu juga harus diupayakan untuk peningkatan kompetensi selain untuk kebutuhan hidup lainnya. Kemudian yang ketiga disampaikan oleh Pak Direktur bahwa ada program yang namanya Sekolah Moderasi, Bapak dan Ibu. Ini juga harus kita dukung, harus kita upayakan. Khusus di Jawa Timur, kami menyelenggarakan event penghargaan Sekolah Moderasi. Mulai dari Sekolah Moderasi tingkat kabupaten kota, sekaligus nanti dilanjutkan ke penghargaan Sekolah Moderasi tingkat provinsi Jawa Timur. Kemudian Bapak dan Ibu, disampaikan juga oleh Pak Direktur terkait dengan akademik, di mana dalam hal ini Pak Jumadi juga menjadi salah satu tim, yaitu akan di-launching buku teks PAI yang terbaru atau buku teks utama. Ini sedang kita tunggu dan semua menunggu. Mudah-mudahan nanti betul-betul akan bisa menjadi sebuah acuan dalam rangka kita melaksanakan pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka dan juga terkait dengan CPCP yang terbaru. Selain itu ada program School of Religious Culture, Bapak dan Ibu, di mana School of Religious Culture ini merupakan sekolah berbudaya religi. Ini hampir semua sekolah sebenarnya sudah melaksanakan. Hanya tinggal bagaimana nanti kita memaksimalkan dan mendokumentasikan. Kami yang ada di Jawa Timur juga akan menyelenggarakan penghargaan untuk SRC, School of Religious Culture. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya Pak Direktur juga menyampaikan tentang rebranding PAI. Terima kasih tadi sudah menyampaikan yel-yel PAI. Ini merupakan upaya kita untuk lebih mendekatkan guru-guru PAI dengan para siswa. Kemarin pada saat MPLS, terima kasih guru-guru PAI di Jawa Timur, itu menyampaikan yel-yel pada anak-anak, tidak hanya yel-yel PAI Jawa Timur, tapi juga PAI nasional. Yang dengan begini, dengan yel-yel tersebut, guru-guru PAI akan dikenal lebih awal oleh para siswa baru. Harapannya itu menjadi pintu masuk. Bagaimana nanti guru-guru ini akan lebih dekat dengan siswa. Jadi 7 peta jalan ini, Bapak dan Ibu, menjadi patokan kita. Menjadi pegangan kita dalam kita melaksanakan tugas yang intinya bagaimana kita bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Perlu sampai saya sampaikan juga yang kedua, arahan dari staf khusus Menteri Agama. Ada 3 hal yang menjadi tujuan utama bagi guru-guru PAI di samping yang tujuan-tujuan yang lainnya. 3 tujuan itu apa? Yang pertama adalah bagaimana siswa-siswi SMP itu bisa membaca Al-Quran. Kemarin disinyalir, disampaikan data dari 43 juta pelajar dan mahasiswa di Indonesia, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi umum, 60% Bapak dan Ibu dilaporkan belum bisa baca Al-Quran.
Nah, ini tantangan guru-guru PAI. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, sholat lima waktu bagi anak-anak. Apakah Pak Jumadi dan Bapak dan Ibu yang lain bisa memastikan bahwa seluruh siswa-siswi sekolah Bapak dan Ibu yang beragama Islam, sholat lima waktunya sudah tertib dari sini? Kalau belum Bapak dan Ibu, berarti itu PR kita. Bagaimana kita bisa tanamkan ya sholat ini wajib, tanamkan pada anak-anak, tidak harus diperintah, tidak harus dioprak-oprak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga disampaikan, tantangan kita adalah bagaimana kita bisa melaksanakan, menanamkan karakter akhlakul karimah dari sini. Makanya melalui moderasi beragama, melalui School of Religious Culture, ini merupakan upaya kita dalam rangka menanamkan karakter pada anak-anak kita. Nah, dua hal yang saya sampaikan dari Pak Direktur dan dari staf khusus, ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu dengan maksud, ayo selanjutnya apa yang bisa kita lakukan, lakukan bersama. Hari ini dengan adanya webinar terkait dengan desain pembelajaran PAI, ini sangat-sangat relevan sekali. Apalagi pada saat ini Bapak dan Ibu ya, anak-anak kita sangat-sangat dekat sekali dengan yang namanya handphone atau gadget. Di mana handphone ini akan bisa menjadi racun, tapi akan bisa juga menjadi sumber belajar. Apa yang akan diterangkan oleh Bapak dan Ibu di kelas, semuanya sudah ada di handphone. Jadi kalau kita melaksanakan pembelajaran dengan metode ceramah sudah sangat menarik. Bagaimana kita bisa berkreasi? Makanya desain pembelajaran PAI seperti apa yang akan kita lakukan sehingga nanti betul-betul menarik siswa untuk belajar, menarik siswa untuk lebih maksimal dalam belajar PAI. Terus kemudian Bapak dan Ibu ya, selain digitalisasi, sekarang yang harus diperhatikan adalah kegiatan-kegiatan yang berbasis praktek. Kami tahu bahwa di sekolah-sekolah itu laboratorium PAI-nya sangat-sangat minim. Bahkan ada yang tidak punya musola. Bagaimana seorang guru PAI untuk melaksanakan praktek sholat misalnya pada anak-anak kalau tidak ada musola misalnya. Nah, ini seorang guru PAI harus bisa macet. Pas di jalan kayaknya beliau. Di jalan ya Pak Adika. Tentunya di jalan, Bapak. Beliau dari perjalanan dari situ Bondo. Oh, ini. Sinyalnya detail itu. Kayaknya terbental, Pak Andika. Pak Kapi terbental kayaknya. Nama beliau sudah ada. Iya, sudah tidak ada namanya. Jangan hubungi, Pak Andika. Dimasukkan lagi. Belum selesai tadi. Pun ada. Beliau sudah masuk. Iya, ini terbental tidak ada di sini, Pak. Masih ada, Kabid Pais, Pak Amat. Oh, iya. Cuman ya, iya. Suaranya yang di unmute. Halo, halo, tes. Yeah, siap, Pak. Siap. Saya lanjutkan, Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf, ini tadi ada kendala sinyal. Baik, itu tadi salah yang lab PAI-nya minim. Tetap bisa praktek. Karena dengan praktek dan pembiasaan Bapak dan Ibu, pembelajaran PAI akan betul-betul bisa diterima dan juga dipraktekkan oleh anak-anak kita dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian, dan perlu PAI Bapak dan Ibu ya, Pak Direktur menyampaikan ini sangat-sangat penting.
Jadi guru PAI tidak boleh minder. Guru PAI harus semangat. Guru PAI harus menjadi yang paling diperlukan di sekolahnya masing-masing. Nah, maka dari itu, Panjenengan dengan adanya kegiatan seperti ini, sharing dan lain sebagainya akan menjadikan Panjenengan wawasan. Yang lagi, Pak. Oke. Oke, kita tunggu sebentar lagi mungkin masih di. Oke. Masih di dalam masih. Bapak Ibu peserta webinar dimohon bersabar, kita menunggu karena Bapak Kabid masih ada gangguan sinyal atau trouble. Sebentar, bentar. Alhamdulillah, sudah masuk lagi. Bagaimana, Bapak Andika? Apakah kita tunggu? Beliau sudah masuk lagi. Oh ya, terima kasih. Bentar lagi, Pak. Bentar, bentar. Halo, tes Pak Andika. Ayo. Oke, siap, siap, siap. Halo. Ye, ya, Pak. Halo. Sampun. Ya, ya. Baik. Pak. Ye. Oke, terima kasih. Edima. Balik. Saya lanjutkan. Jadi, Bu Yahrotul, tentunya kami berharap tidak hanya mendampingi, tetap melaksanakan supervisi. Karena apa? Supervisi itu sangat penting. Guru-guru PAI ya, itu sebuah sebuah kendala. Jangan sampai Anda akan masih. Nah, terus kemudian di sini nanti ada teman-teman kita ya, yang mereka ini juga punya banyak pengalaman, baik Pak Saiful Amirin, kemudian Bu siapa ini? Mufatiroh ya, dan juga Pak Fajar Mufatirah. Sidik. Ya, ini monggo nanti punya inovasi apa, kemudian punya kreativitas apa, tolong disampaikan. Tapi tidak hanya berhenti disampaikan. Ayo kita berlomba-lomba untuk mempraktekkan. Berlomba-lomba. Mati lagi nih. Lagi mati. Harap setiap saya ketemu kepala dinas, setiap saya ketemu kepala cabang dinas, atau kabidnya yang di dinas pendidikan, saya sampaikan, kami punya stok banyak guru-guru PAI yang siap untuk menjadi kepala sekolah. Maka dari itu, bagi guru PAI yang berprestasi, yang sekarang masuk guru penggerak, ayo terus berjuang bersama. Kami akan Ini dengan cara kami, WNA kami akan berupaya bagaimana
guru-guru PAI nanti akan bisa lebih berkarir dan bisa menjadi kepala sekolah ataupun menjadi pengawas. Karena dengan peran kepala sekolah, dengan peran pengawas nanti akan bisa memegang kendali untuk peningkatan kualitas pendidikan agama Islam. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan, Bapak dan Ibu, ayo kita bersama-sama terus bergerak, terus berinovasi, karena kami sudah punya slogan dari Jawa Timur untuk Indonesia, maka kami mohon dukungan panjenengan semua dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79. Ada beberapa kegiatan yang kita selenggarakan yang tadi telah saya sampaikan, yaitu penghargaan Sekolah Moderasi Beragama Tingkat Jawa Timur, School of Religious Culture Tingkat Provinsi Jawa Timur, kemudian juga ada lomba video moderasi, film pendek moderasi beragama tingkat SMP se-Jawa Timur. Dan juga kami tantang sekaligus kami undang para guru-guru SMP se-Jawa Timur, Pak Jumadi dan kawan-kawan yang siap untuk menjadi bagian dari 79 penulis yang melahirkan 79 buku yang nanti akan kita launching pada saat Hari Amal Bakti Kementerian Agama 3 Januari 2025. Kami tunggu, dan dalam waktu yang dekat, tanggal 17 Agustus 2024, nanti kami akan undang panjenengan semua bahwa kita akan ada agenda yaitu launching buku Pais Berkarakter. Berkarakter ini, Bapak dan Ibu, kalau kita artikan bisa jadi kepribadian, watak, dan lain sebagainya. Tapi untuk Jawa Timur, berkarakter ini adalah akronim atau singkatan, Bapak dan Ibu. BE-nya adalah berakhlakul karimah, R-nya adalah rajin mengaji, kemudian K adalah kejar fadilah duha, A-nya aktif sholat fardu, kemudian R-nya adalah ramah dan moderat, A-nya adalah aktif dan siap supervisi, K-nya kreatif dan inovatif, T-nya adalah terus berprestasi. Di mana dari buku Pais Berkarakter ini nanti akan kami kembangkan buku-buku referensi lanjutan sesuai dengan masing-masing indikator. Dan 8 indikator ini merupakan jawaban yang kami temukan terkait permasalahan-permasalahan yang muncul. Contoh, aktif sholat fardu. Ini masalahnya adalah banyak siswa-siswi kita yang tidak aktif sholat fardunya. Rajin mengaji, ini muncul karena permasalahan banyak siswa yang belum bisa mengaji. Kemudian aktif dan siap supervisi. Kami ingin bagaimana guru dan pengawas sama-sama aktif. Kejar fadilah duha, ini muncul karena ternyata banyak sekolah yang di situ pembiasaan duhanya belum maksimal. Ada yang dijadwal dalam satu bulan itu hanya sekali, satu minggu hanya sekali. Ini berarti tidak akan pembiasaan Bapak dan Ibu. Terus berprestasi, kami juga berharap para guru, para siswa, termasuk kepala sekolah yang berbasis PAI, kami juga dorong panjenengan untuk terus berprestasi, baik secara karier, akademis, ataupun juga yang non-akademis. Demikian Bapak dan Ibu, kami berharap desain pembelajaran PAI, ya, yang dikemas dalam bentuk webinar dalam rangka kurikulum merdeka dan strategi praktek baik dalam komunitas belajar guru pendidikan agama tingkat nasional yang diselenggarakan oleh MGMP PAI Provinsi Jawa Timur. Mari kita buka bersama dengan bacaan Umul Quran. Ilah hadiniyah as-salihah al-fatihah. Dengan demikian saya nyatakan dibuka dan dimulai. Selamat melaksanakan webinar, selamat mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para narasumber, mudah-mudahan jadi amal jariah ilmu panjenengan yang nanti pahalanya akan terus mengalir. Pak Jumadi, jangan berhenti di sini dengan para pengurus. Lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lanjutan. Pak Andika, selaku ketua tim PAI SMP, terus dampingi Pak Jumadi dan juga teman-teman PAI semua.
Ayo kita terus bergerak, berinovasi. Slogan kami dari Jawa Timur untuk Indonesia mudah-mudahan akan bisa kita wujudkan bersama-sama. Demikian, Amin, mohon amin. maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq lakami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yai. Pak Terima Kabit. kasih disampaikan. Sama-sama, mohon maaf. Terima kasih kami ulangi disampaikan kepada Ustadz Dr. Haji Muhammad Ahmad Burhanuddin yang sudah memberikan banyak informasi, banyak motivasi, dan juga menjadikan GPAI semakin terdepan dari Jawa Timur untuk Indonesia. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita tutup, marilah bersama-sama kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Yahya SAG dari SMPN 1 Gondang Legi, Kabupaten Malang. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarakatil Fatiha. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu, sebelum acara ditutup, kita akan mengadakan sesi foto bersama beserta peserta webinar nasional beserta dengan Bapak Kabid Pais. Kami persilakan untuk open kamera semuanya kepada peserta webinar. Kepada petugas kami persilakan. Kita akan berfoto bersama sebagai momen yang sangat penting pada sore hari ini kita abadikan. Monggo bisa diberi kode untuk Ustadz Asrori. Okay, terima kasih. Untuk foto ada 10 halaman. Kita mulai dari halaman pertama dulu. Halaman 1, terima kasih. Berikutnya halaman 2. Bapak Ibu dibuka fotonya biar terlihat senyum terbaiknya. Kameranya mohon dibuka ya. Kamera mohon dibuka. Dokumentasi. Pak Kabid sudah sampai mana ini Pak Kabid? Ini masih situ bodoh Pak Sumadi. Oh, nggih. Atas-atas. Saya belum difoto. Ya. Nggih. Jadi wong Jawa budal selamat mulai selamat. Amin, 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 amin. Ya, terus semangat ya Pak Simadi ya. Oke, siap. Terluhun. Oke, monggo dilanjutkan. Saya mohon izin tutup kamera ya nanti ya. Oke, Pak Yai. Oke, kepada Bapak Kabid, semoga perjalanannya lancar dan selamat sampai tujuan. Fi amanillah ma'as salamah, Ustaz. Amin, amin. Bagaimana Ustadz Asrori, apakah sudah sampai di seat ke-10? Seat ke-5 sekarang. Oke. Bapak Ibu, monggo senyum. Oke, senyum. Terima kasih. Seat ke-5, 1, 2, 3. Iya. Berikutnya seat ke-6. Di tempatku kok sampai 14, Pak Asrori? Sampai ya, 14. 14. 14. Seat ke-6. Alhamdulillah 330. Semoga bertahan. Amin. Seat ke-7. 1, 2, 3.
Sheet ke-8. Ya, sambil sambil ngopi Bapak Ibu, kopinya Oke. dikunjuk. Sheet ke-8. 1, 2, 3. Baik, berikutnya Menikmati coffee break. sheet ke-9. Ini sheet ke-9 ini cuma nama saja. Sama foto Iya. ini. Ada yang Iya. apa udah nama-namanya aja. Sheet Apa? ke-9 enggak buka Ya, kamera. ketulisan. Saya lanjutkan sheet ke-10. 10 cuman nama Nama dan sama foto. foto. Sama-sama foto. Baik. Moto-moto. Ke-11. Untuk berikutnya sheet ke-12. Indah Simarul dari Berikutnya ini ada yang share screen. ya. Siapa? Tadi sampai sheet 12 sekarang ya. Sheet 12. Hanya nama dan beberapa foto. Oke, itu foto anu itu, foto kenang-kenangan. Hehehe. Foto keramat, Pak. Ya, oke, sheet 13. Baik, yang terakhir, sheet yang terakhir, sheet ke-14. Cukup, Pak C. Nggih. Empat Moga Bu monggo. Arifah bisa Pak Arifah. dilanjutkan Bu Arifah. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Astrolia yang sudah mendokumentasikan kegiatan pembukaan webinar nasional pada sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui dengan baik dan lancar. Marilah bersama-sama kita mengucapkan adalah sebagai Alhamdulillah, pembawa acara, Rabbil saya mohon maaf apabila ada kekhilafan, tapi sebelumnya kita bakar dulu semangat kita, Bapak Ibu. Coba diikuti ya, Bapak Ibu. Pais Jatim berkarakter. Monggo, 1, 2, 3. Pais Jatim berkarakter. Yang kedua, Pais Jatim bisa. Pais Jatim bisa. Pais Jatim bisa. Yang ketiga, Pais Jatim luar biasa. Pais Jatim luar biasa. Yes, yes, kalian yang es batu dari Surabaya selalu untuk kita semua. Dari Bungu Rasih ke Madura, terima kasih dan sampai jumpa. Yang terakhir, mantap, mantap, akhir mantap. untuk Bapak Kabit. Ke kota laju untuk beli komorbid. Sehat selalu untuk Bapak Kabit. Iya, tangan dulu Bapak Ibu. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, firman yang webinar nasional desain pembelajaran pendidikan agama Islam dalam kurikulum merdeka dan praktik baik dalam proses belajar KPAI telah kita laksanakan dengan baik. Selanjutnya, sesi yang pertama akan dipandu oleh moderator hebat kita, yaitu Ustadz Haidori dari SMPN 1 Krucil Probolinggo. Sumber hebat kita pada sore hari ini untuk sesi yang pertama, yaitu Ustadzah Zuhratul Munawaro MPDI. Untuk lebih lengkapnya, maka kami berikan waktu kepada Ustadz Haidori. Monggo Ustadz, kami persilahkan. Terima kasih. Tidak perlu istirahat dulu ya, langsung ini ya. Tes, sebelum dimulai, audio apakah sudah terdengar dengan jelas? Jelas. Tes, halo, sudah jelas. Jelas, baik. Ustaz. Jelas, Ustaz. Cek sound, Pak Haidori. Suara saya jelas, jelas Pak Haidori. Jelas. Pak Haidori, jelas, cek sound, suara saya jelas. Ya, alhamdulillah jelas, sampai di Banyuwangi.
Jelas. Baik, kalau sudah jelas ya, supaya nanti tidak ada kendala di perjalanan, ya kita mulai dulu ya untuk sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Hadrotal mukarromin, para alim ulama, para asatid, para kiai, para bu nyai, dan semua peserta webinar hari ini, wabil khusus yang kami hormati Dr. Ahmad Burhanuddin, Kabid Pais Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati para narasumber, Bu Zuratul, Pak Saiful Amirin, Ustadzah Mufatiroh, Ustadz Fajar Sodik, dan para kru, para panitia webinar sore hari ini. Yang kami hormati seluruh GPAI, insya Allah semuanya GPAI ya, karena kalau dilihat sejarahnya tadi, riwayatnya tadi yang membawa adalah guru-guru PAI yang jadi instruktur. Jadi otomatis insya Allah yang ikut adalah guru-guru PAI. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat sehingga sore hari ini kita bisa mengikuti seminar nasional desain pembelajaran PAI yang dilaksanakan oleh MGMP Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan dalam nuansa silaturahim kita bisa sharing, kita bisa mengembangkan ilmu dan bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan, utamanya untuk pembelajaran anak didik kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin beserta webinar yang dimuliakan Allah, pada sesi pertama ini kita akan membahas tentang budaya positif. Jadi topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu budaya positif. Budaya positif adalah pola pikir dan perilaku yang mendorong individu dan kelompok untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, produktif, dan harmonis di tengah dinamika kehidupan modern yang penuh tantangan. Budaya positif menjadi landasan penting bagi kita untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan. Kalau boleh, mau share screen dulu. Sudah tampil nggih? Nah. Sampun. Sampun, Gar. Nggih, terima kasih. Jadi ini adalah tema kita pada kali ini yang nanti akan dipaparkan oleh Ustadzah Zuhrotul Munawaroh SAG MPDI. Beliau adalah guru PAI dari SMP Jember, salah satu SMP. Kemudian beliau juga sebagai pengawas Kemenag Kabupaten Probolinggo. Kemudian beliau pernah menjadi pelatih provinsi PPKB dan menjadi guru penggerak angkatan ketiga, luar biasa. Pengajar praktek angkatan 9. Nah, ini prestasi-prestasi yang pernah dilalui, diraih oleh beliau. Ini latar belakang pendidikannya, S1 Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, S2 Prodi Supervisi Pendidikan Islam STAIN Jember, kemudian guru PAI SMPN 2 Jeblok, Kabupaten Jember. Jadi kalau saya adalah guru PAI Kabupaten Probolinggo. Nah, kalau pulang ke Banyuwangi itu, insya Allah
melewati jebluk, jelbuk, jelbuk. Kemudian, alhamdulillah, insya Allah kita tidak rugi mengikuti kegiatan ini karena ini bersama dengan pemateri-pemateri luar biasa dan memang sudah menjadi salah satu tuntutan untuk kita di samping untuk pemberkasan TPG yang nantinya dalam satu semester itu dibutuhkan satu sertifikat, harus ada sertifikat pengembangan diri. Nah, insya Allah sertifikat ini bisa kita lampirkan nanti. Kemudian perlu diketahui bahwa pelatihan kita kali ini adalah 32 jam pelajaran, 32 JP. Ini kalau dilakukan hanya sore hari, kemudian dilaksanakan selama 2 hari, ini tidak cukup untuk memenuhi 32 JP. Karena itu nanti insya Allah ada tugas mandiri, supaya kalau dijumlah itu genap 32 JP, nanti ada tugas mandiri dari para narasumber, tapi insya Allah enggak terlalu berat. Yang penting diikuti saja. Hadirin peserta webinar yang kami hormati, ini kembali kepada budaya positif. Kalau yang disampaikan Bapak Kapit tadi, salah satunya adalah bagaimana membentuk school religious culture, SRC, maka dengan budaya positif ini, insya Allah semacam itu tidak akan kesulitan. Beliau, Bu Suratul Munawaroh, sudah melalang buana, sudah kemana-mana sebagai narasumber, dan hari ini kita akan memperoleh pengarahan yang luar biasa, yang insya Allah akan bermanfaat untuk sekolah kita, untuk anak didik kita. Pada menu latar di Probolinggo ada yang dianggap keinginan kalian. Di sini juga ada, tersedia ada gangguan suara. Halo. Mawon semua suara di unmute. Okay. Di Probolinggo ada salah satu sekolah itu yang siswanya kerasan. Meskipun sudah pulang itu mereka masih tetap ingin di sekolah. Sehingga Bapak Ibu gurunya, ya ayo sudah saatnya pulang. Nah saya pikir semacam itu juga tidak terlepas bagaimana menumbuhkan budaya positif. Mudah-mudahan dengan materi kali ini kita semua nanti bisa membuat anak didik kita kerasan di sekolah. Sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita harapkan nanti bisa tercapai. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk lebih luasnya tentang materi bagaimana budaya positif ini, bagaimana penerapannya, ini langsung saja waktu dan tempat pada Ustadz Zuhrotul Munawaroh SAG, MPD kami haturkan. Mungkin untuk sesi ini sampai jam 15 sampai jam 14.40. Kemudian setelah itu nanti kita perlu tanya jawab pada yang terhormat Ustazah Zuhrotul Munawaroh SAG MPDI kami haturkan. Terima kasih Ustaz Haidori atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi yang pertama ya. Saya awali dengan pantun dulu, mohon dijawab dengan berkarakter ya, sesuai dengan yel-yel PAI Jawa Timur. Masak sayur asem dicampur daun salam. Cakep, cakep, cantik. Enak dimakan dengan lauk telur dadar. Cakep, cakep, cantik. Cakep. Mau menjawab salam, semoga rezekinya jembar. Amin. Amin. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya? Iya, jelas. Aman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rezekinya jembar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, asatid-asatid bil khusus Bapak Kabid kita, Bapak Dr. Haji Ama. Yang terhormat Bapak Ketua MGMP PAI SMP Jawa Timur beserta seluruh tim. Yang terhormat segenap panitia webinar nasional, yang terhormat seluruh narasumber pada kegiatan webinar nasional, Bapak Ibu GPAI Nusantara yang pada kesempatan hari ini hadir di room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan niat kita mengikuti webinar ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita dan menjadi ajang silaturahim GPAI tidak hanya Jawa Timur, tapi seperti yang disampaikan Bapak Ketua MGMP tadi, yang hadir di sini adalah dari seluruh Nusantara. Mudah-mudahan silaturahim kita pada kesempatan ini membawa berkah manfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, saya izin share screen ya. Sudah terbaca Bapak-Ibu? Sudah jelas, aman Ibu. Ini mau saya full. Baik. Baiklah Bapak-Ibu, untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita diskusikan bersama sebagai awal sebelum panjenengan semuanya membedah CP, kemudian membahas tentang bagaimana menyusun perangkat pembelajaran, sampai nanti pada akhirnya panjenengan memiliki kompetensi untuk berbagi praktik baik. Nah, untuk kegiatan yang awal ini, kita berdiskusi tentang bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Seperti yang tadi disampaikan Bapak Kabid ya. Tadi Bapak Kabid punya program yang sangat luar biasa yaitu School of Religious Culture yaitu disingkat SRC atau pengembangan untuk moderasi beragama di sekolah. Nah, itu sangat mendukung dengan apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini. Mohon maaf tadi moderator karena saking cintanya dengan Probolinggo Bapak Ibu sampai menyebut saya ini adalah Pengawas Kemenag Kabupaten Probolinggo. Ya, saya bertugas di Kabupaten Jember, Bapak Ibu, sama dengan panjenengan semua berasal dari guru PAI yang kemudian pada bulan Oktober 2023 kemarin alhamdulillah mendapat amanah yang baru. Saya mendapatkan dua tugas Bapak Ibu selain pengawas lembaga pengawas SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, saya juga mendapatkan amanah sebagai pengawas PAI Kemenag Kabupaten Jember. Mudah-mudahan dengan tugas saya yang ini, yang saya emban ini, akan mampu mengembangkan PAI lebih luas lagi, khususnya di Kabupaten Jember, umumnya di seluruh Nusantara. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan ke sesi yang berikutnya, Bapak Ibu, tolong di situ ada reaction. Panjenengan nanti jika setuju dengan tawaran kami ini, monggo Bapak Ibu acungkan jempol ya jika disepakati. Yang pertama, Bapak Ibu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Apakah Bapak Ibu sepakat dengan keyakinan kelas yang ini? Tolong acungkan jempol Bapak Ibu. Sekali kita berlatih bagaimana literasi digital kita. Sudah ketemu Bapak Ibu emoticon jempolnya? Minta tolong Bapak Ibu co-host yang memantau teman-teman sambil berlatih. Sudah ketemu Bapak Ibu emoticon jempolnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, terima kasih jempol manisnya. Yang kedua, Bapak Ibu sepakat jika kegiatan ini on time seperti yang disampaikan moderator pada pukul 2.40 saya mengakhiri presentasi. Sepakat Bapak Ibu? Baik, kita lanjutkan. Kamera aktif. Pastikan Bapak Ibu jika setuju silakan acungkan jempol kembali. Jempol manisnya diacungkan.
Baik, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin bertanya ataupun berbicara langsung, silakan Bapak Ibu acungkan tangan dengan raise hand. Sudah tahu Bapak Ibu? Disepakati Bapak Ibu? Baik. Yang berikutnya, ketika Bapak Ibu ingin bicara namun kesempatan waktu belum tidak mencukupi, maka Bapak Ibu dipersilakan untuk menulis pertanyaan ataupun pendapat di kolom chat. Yang terakhir ini adalah Bapak Ibu, untuk ketika sesi berlangsung, mohon dengan sangat Bapak Ibu untuk menutup mic-nya, yaitu mute mic-nya supaya sesi kita bisa berjalan Bapak dengan lancar. Pakat Bapak Ibu? Nembe melebet. Oke, acungkan jempol manisnya Bapak Ibu, pengen tahu saya jempol manisnya. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, Bapak Ibu, saya akan sapa Bapak Ibu yang dari Kabupaten Banyuwangi, silakan raise hand. Dari ujung timur dulu akan saya sapa. Kerum Kabupaten Banyuwangi apa dari Banyuwangi? Saya dari Banyuwangi. Silakan raise hand. Saya juga. Silakan raise hand Bapak Ibu, tidak perlu bersuara ya, raise hand saja. Raise hand saja. Lalu berikutnya Kabupaten Jember, tetangganya Banyuwangi. Baik, terima kasih untuk Kabupaten Jember yang sangat antusias sekali mengikuti sesi ini. Baik, beranjak ke tetangganya, Bondowoso. Ini sambil berlatih literasi digital nih. Bondowoso, silakan raise hand. Bondowoso. Baik, untuk berikutnya, Probolinggo. Oke, terima kasih. Lanjut. Situ Bondo. Baik, Lumajang. Kabupaten Kota Pasuruan. Kabupaten Kota Malang. Baik, Sidoarjo. Surabaya. Berikutnya Gresik. Blitar mana Blitar? Belum, sabar Bapak. Ya, materi kita budaya positif, jadi harus antri. Baik, Lamongan. Baik, Tuban. Bojonegoro, yang sudah angkat tangan diturunkan ya, presidennya diturunkan. Bojonegoro. Ya, saya ya, Bojonegoro. Lanjut Ngawi. Baik, silakan presiden. Ngawi. Magetan. Baik. Ponorogo. Madiun. Baik. Lalu lanjut Jombang. Nganjuk. Kediri. Tulungagung. Yang berikutnya Blitar. Iki Mbak cantik-cantik iki lek RSN. Oke. Yang sudah diturunkan. Terenggalek. Saya pingin supaya panjenengan tidak tidur, saya absen. Baik, ada yang ketinggalan untuk kabupaten kota di Jawa Timur? Yang belum saya panggil adakah?
Kota Batu. Sekarang yang dari luar Jawa Timur. Silakan Mas Hen, yang Jawa Timur tolong ditunjukkan. Biar Bapak Ibu tahu ya. Kenal siapa yang dari luar Jawa Timur. Silakan Bapak Ibu yang dari luar Jawa Timur, baik dari luar Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, silakan Mas Hen. Kota Batu belum. Pangkalan Kota Batu iya. Baik, ntar. Mojokerto. Mojokerto iya, baik. Mohon maaf. Terima kasih. Pamekasan, Madura ya. Madura untuk keseluruhan, iya. Madura untuk keseluruhan. Batu, Batu, Batu. Baik, silakan Rashen. Kemudian Mojokerto. Dari sana. Nah, kalau Rashen kan Bapak Ibu wajahnya muncul di depan ya. Jadi Bapak Ibu tahu ini yang dari luar Jawa, dari Jombang, dari Mojokerto. Baik, silakan turunkan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Jempolnya, Rashennya, terima kasih. Enggak nebedana. Mohon diturunkan kembali Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk slide yang berikutnya. Bapak Ibu, untuk materi yang akan kita diskusikan seperti yang ada di halaman depan tadi, yaitu membangun budaya positif di sekolah. Beneran, ya. Pak. Monggo, minta tolong co-host ya, ada teman-teman yang bocor. Ini Pak April. Ini. Seperti itu. Nanti untuk teknis pelaksanaan. Suaranya tidak ada. Halo. Halo, suaranya Bu Zura tolong dibuka. Ada Bu Zura. Bu Zura. Ada. Suara narasumber enggak terdengar. Narasumber terputus. Tutup nggih, sorry, Pak. Baik. Nggih, dilanjut. Tampilan saya enggak keluar ya, Pak ya? Keluar. Enggak keluar, Pak. Cuma mic-nya kita matikan tadi, makanya yang bocor saya enggak tahu di mana. Oh, gitu. Nggih, baik. Dibuka lagi Bu Zura. Mohon yang untuk... lain mic-nya di unmute ya. Sudah keluar ya Pak, kok nggak bisa muncul ini? Suaranya sudah keluar Bu Yuro, terus keterangan yang tadi mohon. Bukan, tampilan Pak, share screen saya Pak. Sudah, ini sudah. Tentang dasar hukum lagi yang sedang muncul, dasar hukum. Sudah muncul, sudah muncul. Sudah muncul. Sudah muncul. Muncul. Dasar hukum. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Untuk yang berikutnya adalah implementasi moderasi beragama. Ini ada regulasi implementasinya sebagai pedoman implementasi moderasi beragama pada pendidikan agama Islam, yaitu
keputusan Dirjen nomor 7272 tahun 2019. Nah, ini sebagai dasar diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu. Untuk yang berikutnya, tujuan dari kegiatan pembelajaran melalui webinar ini yang pertama adalah kita memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, Bapak Ibu diharapkan mampu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan peserta didik atau dengan murid. Yang ketiga, Bapak Ibu diharapkan mampu mengevaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pembelajaran PAI untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan pelajar dengan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan Lil Alamin. Yang mana ketiga tujuan ini diharapkan nanti mampu mewujudkan well-being, pembelajaran yang menyenangkan. Baik, ini fenomena yang terjadi di sekolah. Ketika nanti panjenengan tidak sepakat, mohon Bapak Ibu resennya diturunkan ya, biar nanti saya bisa mantau siapa yang bertanya, yang mau bicara. Mohon resennya diturunkan. Semuanya diturunkan resennya. Bapak Ibu, ini adalah fenomena di sekolah. Umumnya ini terjadi sebagai bentuk kekerasan yang seringkali tidak disadari. Apa saja itu kekerasannya? Yang pertama, kekerasan fisik dan psikis. Yang selama ini mungkin kekerasan fisik ini kelihatan kasat mata, itu yang kita anggap itulah bentuk kekerasan. Padahal bentuk kekerasan psikis ini sangat sering sekali terjadi. Kemudian perundungan. Dengan perundungan ini seringkali tidak disengaja, kadang-kadang itu adalah bagian dari perundungan atau bullying. Yang berikutnya adalah diskriminasi dan intoleransi, di mana kita sering mudah-mudahan tidak ada di sini, guru-guru PAI sudah tidak melakukan hal-hal yang semacam ini. Membedakan mana anak-anak yang pintar, mana anak-anak yang berbakat, mana anak-anak yang istimewa, itu kita perlakukan istimewa. Sedangkan anak-anak yang perlu perhatian khusus dengan kebutuhannya itu seringkali kita abaikan. Dan bahkan ketika kita mendapatkan siswa, mungkin sering tidak masuk, kemudian anak ini kurang memperhatikan apa yang pada saat kita mengajar, itu sering tidak kita hiraukan. Dan kemudian kita melakukan pelabelan negatif bahwa anak ini nakal, bahwa anak ini tidak disiplin, dan sebagainya. Kemudian kekerasan verbal dan non-verbal. Dengan kata-kata maksudnya guyon, Bapak Ibu. Ini yang sering terjadi, baik itu lewat media sosial atau secara langsung. Dan ini ada tambah lagi, fisik ini kekerasan dalam bentuk gender. Kadang-kadang itu membuli dalam bentuk membedakan peran wanita dan perempuan, wanita dan laki-laki itu dibedakan karena menganggap wanita itu lemah dan sebagainya. Kemudian kekerasan seksual. Insya Allah ini kekerasan seksual itu tidak sampai sejauh yang kita itu ya Bapak Ibu. Kadang-kadang seksual itu kan hal-hal yang sensitif di organ tubuh peserta didik kita, bahkan semua warga sekolah itu kadang-kadang sering kita temukan. Kemudian, dan ini juga kita temukan, kebijakan-kebijakan sekolah yang mengandung kekerasan. Dari fenomena inilah, maka saya terbersih di kegiatan webinar ini ketika saya di WA Pak J, saya lebih sependapat untuk mengangkat, membangun budaya positif di sekolah. Jadi saya tidak hanya pelaksanaan disiplin positif di kelas, akan tetapi di sekolah. Kenapa? Karena ya, karena kompetensi guru PAI itu tidak sama dengan kompetensi guru umum lainnya. Ada berapa Bapak Ibu kompetensi guru PAI? Ada 6. Coba saya ingin dengar jawaban di antara peserta. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6, Bu. Oh, baik. Ya, 2 inilah yang membedakan kompetensi kita dengan guru-guru yang lain, yaitu spiritual dan
leadership. Religius. Nah, makanya pada kesempatan siang ini kita akan diskusi bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Nah, baiklah Bapak Ibu, upaya penanganan dan pencegahan kekerasan di sekolah ini nanti akan kita bahas di dalam forum ini. Yang pertama, kita merencanakan atau seperti yang disampaikan Pak Kabit tadi itu ya, ada program School of Religious Culture yang disingkat dengan SRC. Nah, ini memang sudah pernah kita laksanakan, tapi mungkin belum terkonsep secara administratif dan bahkan belum dikembangkan. Kemudian yang kedua, nanti ada tawaran pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang berikutnya adalah praktek segitiga restitusi, dan yang berikutnya adalah disiplin positif. Keempat tawaran inilah yang nantinya akan bisa sebagai bekal kita untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk budaya positif sendiri, menurut Ki Hajar Dewantara, itu guru diibaratkan sebagai petani. Yang saya warna merah ini, petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya tanaman, dapat memperbaiki kondisi tanah, kemudian menanam padi, memberi pupuk dan air, kemudian membersihkan jamur-jamur dan ulatnya, kemudian dan lain sebagainya. Hanya dapat. Itu adalah upaya yang dilakukan petani, harapannya tanaman yang ditanam itu akan tumbuh subur. Nah, sama dengan guru. Murid itu bervariasi bermacam-macam, Bapak Ibu. Karakternya, kemudian minatnya, bakatnya, dan lain sebagainya. Guru ada upaya bagaimana menumbuh kembangkan anak ini supaya menjadi anak-anak yang bahagia. Sukses, harapannya. Sukses kita adalah sebagai pengantarnya, medianya. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita belajar bersama tentang teori kontrol. Lah, yang selama ini kita berilusi, Bapak Ibu. Kita beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid sepenuhnya. Yang kedua, kita beranggapan bahwa kritik itu akan membuat murid merasa bersalah dan dapat merubah karakternya. Yang berikutnya, kita beranggapan bahwa semua penguatan yang positif itu dapat efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, umumnya kita beranggapan bahwa orang dewasa itu dapat seenaknya memaksa anak-anak. Atau bahwa guru itu dapat seenaknya memaksa murid. Tolong dilihat Bapak Ibu di sini ada paradigma stimulus respon teori kontrol. Kita bandingkan Bapak Ibu ya, stimulus respon dan teori kontrol. Kalau dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Wis manut saya, murid harus manut guru. Nah, untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Kalau dulu orang lain dipaksa untuk mengikuti sepaham dengan kita. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika orang melakukan kesalahan itu sudah kita jadi adalah itu hina, itu salah, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita selalu berpositive thinking, husnudon Bapak Ibu. Arahnya ke sana. Kalau bahasanya guru PA itu husnudon. Kalau dulu pandangan mohon kita maaf, adalah Ustadzah. Suudon. Permisi, mohon maaf Ustadzah. Ini waktunya sudah mepet. Okay. Mungkin dipadatkan lagi saya nanti percepat, Pak. Untuk tanya jawabnya dikasih waktu 5 menit aja. Enggak, Bapak. Nanti di belakang. Okay, baik. Jadi, ya, ini pandangan teori kontrol Bapak Ibu ya. Jadi intinya teori kontrol itu mengharapkan kita adalah berpositive thinking kepada siapapun. Nah, ini Bapak Ibu, guru PAI mengimplementasikan kompetensi spiritual dan leadership. Bapak Ibu sekalian ini menjadi PIC, person in change, yaitu mengembangkan sekolah berbudaya religi. Namun panjenengan harus punya kompetensi untuk kolaboratif, bukan menjalankan sendirian atau lonely. Nah, itu yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya.
Jadi kita mewujudkan budaya positif di sekolah, kita tidak bisa bekerja sendiri. Panjenengan harus implementasikan kompetensi spiritual dan leadership Panjenengan. Berikutnya, yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan budaya positif itu, Panjenengan harus mempertimbangkan tiga hal ini. Voice, choice, dan ownership. Voice itu apa? Kita harus mendengarkan suara, ide, pendapat semua warga sekolah. Lalu pilihannya warga sekolah seperti apa? Warga sekolah yang termasuk murid dan orang tua, Bapak Ibu ya. Kemudian ketika dua langkah ini kita lalui, insya Allah ownership ini akan muncul. Ada rasa memiliki. Nah, ketika ownership sudah muncul, insya Allah kolaborasi akan berjalan, Bapak Ibu. Nih, salah beberapa contoh SBR, kalau Pak Kabi tadi dengan bahasa yang keren ya, School of Religious Culture atau disingkat dengan SRC, jadi sama dengan SBR, Sekolah Berbudaya Religi kalau ini diindonesia kan. Jadi kegiatan ibadah, ada duha, duhur, berjamaah, istighosah, dan seterusnya, eskulnya. Jadi eskul yang bernuansa islami. Kemudian giat literasi islami ini yang mungkin jarang Bapak-Ibu ya. Jadi di situ ada pembinaan giat literasi, numerasinya. Kemudian ada papan untuk publikasinya, misalnya mading. Tapi khusus untuk edisi-edisi karya dan berita-berita yang islami. Lalu leadership, dibentuk remas atau rumus. Kemudian kalau yang lainnya ini insya Allah sudah umum dilaksanakan oleh Bapak-Ibu sekalian. Dan semua program ini difasilitasi oleh sarana-prasarana yang lengkap seperti lab PAI, koleksi pustaka islami, masjid atau musola. Ini hanya sekedar contoh bisa dikembangkan Bapak-Ibu. Kemudian program yang berikutnya untuk membangun budaya positif di sekolah, Bapak-Ibu, karena banyaknya terjadi kekerasan tadi yang saya sampaikan di depan, maka solusinya adalah kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya dilakukan di kegiatan intrakurikuler, namun juga bisa dilakukan di kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler. Dan semua kegiatan ini harus diintegrasikan, diinsersikan dengan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan Lil Alamin. Nah, ini profil pelajar Pancasila itu apa sih Bapak Ibu? Kesemuanya ini adalah untuk mewujudkan visi pendidikan di Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, kalau profil pelajar Pancasila harapannya adalah siswa memiliki kompetensi yang karakter berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kemudian ditambahkan dengan nilai-nilai moderasi beragama dengan kita tanamkan 9 jurus moderasi beragama. Nah, seperti di pertengahan nggak berlebihan, tegas nggak ngegas, adil nggak pilih-pilih. Makin beriman makin toleran. Ayo musyawarah, jangan marah-marah. Bangun perdamaian, bukan kerusakan. Cinta agama, bela negara. Dan seterusnya nih ya, ada 9 jurus moderasi beragama yang harus kita insersikan di pembelajaran kita, baik dalam bentuk ko, intra, dan ekstrakurikuler. Baik Bapak Ibu, apa sih disiplin positif sebagai bagian dari wujud budaya positif di sekolah? Yaitu pendekatan pengasuhan membimbing murid untuk berperilaku baik dengan menghargai anak-anak, hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, mendapat perlindungan dari kekerasan, dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Bapak Ibu tolong diamati ada 4 contoh. Yang pertama ini adalah anak SD yang seharusnya tidak membawa kendaraan bermotor. Ini belum memiliki kesadaran yang utuh dari dalam dirinya. Ini di trotoar dilewati sepeda motor. Beda dengan gambar yang dua ini Bapak Ibu. Kedua pengemudi sepeda motor ini sudah sadar bagaimana manfaat helm. Kemudian ini ada siswa yang berjabat tangan dengan guru sebagai bentuk penghormatan kepada guru. Nah, kenapa ini melakukan pelanggaran naik motor anak SD? Kenapa ini naik sepeda motor lewat trotoar? Dan kenapa ini sudah sadar disiplin dengan menggunakan helm? Mari kita lihat berikutnya. Ini Bapak Ibu, yang menyebabkan perilaku-perilaku tadi itu muncul. Nah,
Anak-anak yang melanggar ini karena biasa melakukan disiplin biasa. Kalau diamati, dilihat, maka mereka akan takut karena ada pengawasan. Beda dengan disiplin positif. Tanpa pengawasan pun sudah sadar, memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan mana hal yang boleh dilakukan dan mana hal yang tidak boleh dilakukan. Ada kendali eksternal, kalau disiplin positif tidak ada kendali eksternal, melainkan kendalinya adalah dari dalam dirinya sendiri. Kalau disiplin biasa ada hukuman, kalau disiplin positif kita harus menghindari yang namanya hukuman. Yang terjadi adalah konsekuensi logis dari perbuatan yang telah dilakukan. Itu Bapak Ibu. Kemudian kalau disiplin biasa itu hanya berlaku jangka pendek. Ketika tidak ada guru itu, maka siswa akan balik lagi ke perilakunya yang awal. Namun ketika disiplin positif, karena kesadaran itu muncul dari dalam dirinya, insya Allah tanpa ada pantauan dari siapapun, dia ingat bahwa ini adalah perbuatan yang dilarang dan ini adalah perbuatan yang harus dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu, teori motivasi manusia itu ada motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri, muncul dari orang lain. Dan yang ideal adalah yang ketiga ini, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasi ini adalah munculnya dari dalam sendiri. Harapannya dengan penerapan disiplin positif, semua siswa, semua warga sekolah memiliki kesadaran sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Nah, karena apa Bapak Ibu? Merdeka itu sejatinya adalah orang yang cakap memerintahkan dirinya sendiri, bukan diperintah. Nah, itu sejatinya makna merdeka Bapak Ibu. Nah, harapannya penerapan kurikulum merdeka itu, siswa-siswa kita muncul kesadaran, muncul disiplin itu bukan karena takut dengan guru, bukan karena ancaman dari siapapun, bukan karena peraturan, namun muncul kesadaran dari diri sendiri. Nah, maka yang perlu kita lakukan seperti yang saya praktekkan tadi di awal ya, kami tawarkan keyakinan kelas. Jika tidak setuju, maka boleh itu di-delete. Nah, sama dengan Bapak-Ibu yang harus lakukan ketika awal pembelajaran, Bapak-Ibu harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini adalah suara murid, pilihan murid. Sehingga anak-anak itu memiliki ownership, rasa memiliki kepada sesi pelajaran panjenengan. Insya Allah akan antusias mengikuti pelajaran panjenengan. Nah, ini ketika peraturan, apa yang ini ya bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu dikendalikan orang lain, ada larangan, hal-hal yang negatif. Nah, kalau keyakinan kelas itu seharusnya dikemas dengan kalimat-kalimat yang positif. Ini salah satu contoh saja saya bacakan. Selalu peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini kalimat ini jika dikemas dengan tanggung jawab, itu tidak merasa beban, tidak merasa tertekan, dan tidak merasa terancam, dan seterusnya. Bapak Ibu, selama ini penghargaan itu menurut kita adalah bisa memotivasi siswa lebih semangat. Nah, yang terjadi adalah penghargaan itu ternyata juga berdampak negatif Bapak Ibu. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hukuman. Jadi penghargaan itu tidak selamanya adalah bisa berdampak positif Bapak Ibu. Jadi ketika panjenengan nanti memberikan penghargaan kepada murid, jadi tolong dipikirkan apa dampaknya ketika kita memberikan penghargaan kepada anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu ya, apa bedanya hukuman, kemudian konsekuensi logis dan sebagainya. Ini termasuk hukuman, apa sanksi lah. Harapannya ketika panjenengan belajar di webinar kali ini untuk berdiskusi bersama tentang membangun budaya positif di sekolah, harapannya kita pelan-pelan adalah meninggalkan budaya hukuman kepada peserta didik. Namun kita bisa memberikan konsekuensi logis ya. Hukuman sama konsekuensi logis itu berbeda. Nih, kemudian saya lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini posisi kontrol ya. Barangkali kita harus membagi waktu karena nanti setelah ini ada sesi kedua.
Padahal menurut jadwal nanti harus sholat asar, istirahat sholat asar, atau nanti kita nggak usah istirahat sehingga langsung tergantung kesepakatan nanti. Sekalian materi saya selesai ya, Bapak Ibu. Dituntaskan. Tadi mulainya memang anu Pak, agak terlambat ya. Agak mundur, seharusnya kita mulai jam 1.45, tadi jam 2 lebih. Baik, saya persingkat nih Pak. Jadi ini 5 posisi kontrol ya. Bapak Ibu ada di mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer bagi murid-murid kita. Nah, Bapak Ibu, untuk menstimulus motivasi intrinsik di awal pembelajaran, Bapak Ibu masih ingat enggak? Bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka dengan memberikan kesadaran emosi sosial itu dengan teknik stop atau memberikan ice breaking. Berikutnya, ketika kita menghadapi siswa siswa kita yang ada masalah atau melakukan perilaku yang menyimpang, maka solusinya kita hadapi dengan teknik restitusi. Ya, nanti bisa kita diskusikan. Ini langkahnya teknik restitusi. Ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian menstabilkan identitas, yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, ini. Kemudian ketika siswa kita itu melakukan kesalahan ya, maka jangan selalu menjustis anak. Cara kita harus memahami teori 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, ini anak ini kira-kira dia dari 5 ini butuh apa? Kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan atau kesenangan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini mari kita analisa dan kita berikan sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita apa namanya melihat anak salah, maka apa yang kita lakukan? Ini hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan. Baik Bapak Ibu, di kegiatan siang hari ini mari kita melakukan refleksi paradigma baru apa yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul saat belajar. Kemudian yang ketiga, peran among seperti apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Yang keempat, Bapak Ibu akan berperan sebagai pamong seperti apakah setelah mengetahui disiplin positif. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada moderator, kepada Pak Haidori. Monggo Pak, disilahkan. Terima kasih, luar biasa yang disampaikan pada beliau. Sepertinya waktunya kurang karena materinya ini cukup menarik untuk membuat kita bisa menerapkan disiplin positif. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin kita buat tanya jawab cukup 2 saja mungkin ya. Jadi sebagai baik, akhir dari sesi ini kami persilakan. Itu ada Pak Munib dari Malang, Pak Resien, saat... Pak. Oh, Pak Munib dari Malang. Terus satu yang ustadzah mungkin yang satu biar adil, satu ustadz sekarang yang satu ustadzah. Ustadzah dari Jember. Ustadzah dari Jember lah. Jeruk makan jeruk dari Jember. Mungkin Ustadzah. Silakan Pak Munib, siapa? Pak Haidori, monggo dipersilakan Pak. Gimbon. Teman-teman yang resen. Ada lagi yang resen. Tidak muncul semua di sini. Silakan Pak Munib, baik. Malang. Oke, langsung Pak Munib aja. Kalau tidak ada yang menyusul, berarti kita langsung refleksi dan diakhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat bertemu untuk pengawas PAI. Yang saya terima untuk pembelajaran sore hari ini sangat luar biasa. Bagaimana disiplin positif itu ingin kita kembangkan. Yang saya tanyakan hanya singkat aja, Ibu. Ketika ada Giyum yang mengatakan begini, anak-anak itu supaya hebat, maka pertama harus berangkatnya dari, karena memang kesadaran secara pribadi, internal itu sulit, maka pertama ya harus dipaksa, supaya biasa, maka dia akan menjadi luar biasa. Hanya itu aja dari Adagium itu, bagaimana yang jenengan bisa tanggapi, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut yang kedua, Pak Fuad Akbar. Oh, Pak Fuad, monggo Pak Fuad. Pak Fuad masih mute, Pak. Pak Fuad, suaranya mana? Halo, Pak Fuad. Monggo. Mute lagi, Pak Fuad. Belum kami terima suaranya, Pak. Mas, suaranya Pak. Belum masuk. Nah, sudah dibuka. Monggo, Pak. Kok enggak muncul suaranya? Sudah, Pak Fuad. Kok tidak terdengar ya suara Pak Fuad? Iya, suara Pak Fuad belum Atau kami gini, dengar. Pak Fuad bisa nulis di kolom chat ya, kemudian dilanjut Bu Mutmainah. Karena suaranya nggak terdengar, Pak Fuad. Bu Mutmainah masih mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pertanyaan pertama tadi, kebetulan di sekolah kami berintegrasi dengan pondok pesantren yang menerapkan kedisiplinan dengan pola hukuman. Nah, sebenarnya kami juga ingin menerapkan bagaimana budaya positif tadi yang bisa dilakukan tanpa hukuman sehingga anak memiliki kesadaran yang tinggi. Nah, tetapi kemudian pertanyaan saya, berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan budaya positif yang sehingga anak itu tumbuh kesadaran sendiri untuk secara internal tadi. Sebenarnya saya juga sependapat dengan apa yang tadi juga disampaikan oleh Bapak penanya pertama. Jadi pola kami yang diterapkan di sini adalah membiasakan dulu dengan apa namanya agak memaksa, kemudian nanti anak menjadi kebiasaan seperti itu. Tapi ternyata kalau melihat teori hari ini, bahwa itu bertolak belakang dari disiplin positif yang diterapkan. Maka pertanyaan saya adalah harus membutuhkan berapa lama untuk menerapkan budaya positif tadi, misalnya tanpa harus adanya hukuman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira pertanyaannya sudah jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada dua penanya tadi. Jadi yang pertama dari biasa menjadi luar biasa itu dari Pak Munir, kemudian dari Ibu Mutmainah, butuh berapa lama untuk menerapkan disiplin positif ini? Monggo dipun tanggapi. Terima kasih Pak Haidori, Bapak Ibu penanya. Pak Haidori minta tolong ya Pak dicek untuk di kolom chat Pak. Mungkin Pak siapa tadi Pak Fuad itu menuliskan di kolom chat. Karena ada gangguan teknis di mic-nya. Baik, untuk yang pertama, hampir hampir mirip sih dengan pertanyaan Bu Mutmainah ya, jadi sekalian. Tadi Pak Munib itu yang mungkin pengalaman beliau ya, pengalaman beliau itu akhirnya beliau menyimpulkan ada tiga kata tadi itu ya, dipaksa, biasa, dan luar biasa. Nah, saya kurang sependapat dengan kata yang pertama, yaitu dipaksa. Dipaksa. Nah, kalau kalimat dipaksa ini, berarti kan dengan berbagai cara kita itu membiasakan sehingga anak menjadi biasa. Nah, alangkah itu baiknya ketika kita itu tidak melakukan paksaan kepada murid, tapi caranya bagaimana? Untuk langkah kita itu untuk membiasakan anak akan menjadi luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu, untuk membuat anak itu menjadi biasa, maka kita bangun kesadaran anak itu dari dalam dirinya. Dengan cara apa? Banyak Bapak Ibu. Dengan cara pendekatan personal, kemudian kita memperhatikan anak. Bapak Ibu tadi saya sampaikan ya, di sini saya paparkan bagi apa lima kebutuhan dasar manusia. Ketika anak-anak ini misalnya sulit diajak untuk sholat, ya, karena saya juga pengalaman menjadi guru PAI, obrak-obrak anak-anak itu Bapak Ibu. Nah, ternyata di rumah anak ini memang tidak dibiasakan sholat sama orang tuanya. Berarti anak ini butuh kasih sayang, seperti kita berikan kasih sayang dalam hal untuk mengingatkan pembiasaan sholat, kewajiban sholatnya. Jadi diupayakan dipaksanya ini tolong dihilangkan. Jadi kita harus merefleksi diri. Untuk membiasakan anak-anak, maka kita lakukan dengan hal-hal yang positif, ya, untuk membangun
motivasi intrinsik anak. Jadi ini lima hal ini harus kita perhatikan Bapak Ibu. Ketika anak nakal, ketika anak melakukan kesalahan-kesalahan, kita gali terus. Tadi dengan teori restitusi tadi Bapak Ibu. Teori restitusi, jangan kalau pengen tahu prakteknya, buka di YouTube ya. Praktek segitiga restitusi sudah banyak itu Bapak Ibu berkeliaran di YouTube. Bagaimana caranya, jadi anak itu dibangun kembali kesadarannya. Jadi ketika anak itu salah, kita tidak melakukan pelabelan, tapi kita gali, kenapa kamu melakukan itu. Anak itu pasti nanti akan berbicara. Ya, akan berbicara kepada kita, karena kita itu dianggap memperhatikan anak, Bapak Ibu. Ketika anak nakal, itu belum tentu loh anak itu nakalnya itu gara-gara melakukan kesalahan. Bisa jadi sengaja, karena di rumah itu kurang kasih sayang. Ternyata anak ini nakal karena minta diperhatikan, itu bisa jadi. Nah, anak ini nakal, kadang-kadang apa? Dia tuh karena butuh power, kekuasaan, jadi dia tuh pengennya ngatur teman-temannya. Harus ngikuti dia, kayak gitu. Jadi ulahnya anak itu macam-macam latar belakangnya. Ketika kita menemukan murid-murid yang seperti itu, maka kita ingat ini Bapak Ibu kuncinya, lima dasar kebutuhan manusia. Dan ternyata ini tidak berlaku untuk anak didik kita aja Bapak Ibu. Ketika kita hidup bermasyarakat, ketika kita hidup bersama dengan rekan sejawat di kantor, dimanapun. Nah, ketika ada teman kita, rekan sejawat kita yang melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, kita lihat lima ini lagi. Oh ya benar, dia itu pengen pengakuan, makanya dia seperti ini. Lah, ternyata itu ketika saya setelah mempelajari ini Bapak Ibu, dan itu insya Allah banyak benernya. Kita berarti yang dibutuhkan orang tersebut, yang dibutuhkan murid kita tersebut adalah di antara lima ini. Kemudian tadi yang disampaikan Bu Maina, di sekolah Bu Maina itu kolaborasi dengan pesantren. Dan pesantren ini mempraktekkan apa tadi itu, hukuman ya, memberikan hukuman. Nah begini tadi perbedaannya hukuman dan konsekuensi logis ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya anak lakukan. Contoh, anak ini masuk kelas terlambat, dihukum suruh nulis bismillah selama sebanyak 1000 kalimat misalnya. Nah itu tidak sesuai Bapak Ibu lah. Ketika anak ini pelajaran olahraga, kemudian dia terlambat 5 menit, kemudian anak ini disuruh lari karena ini sesuai dengan apa ya, sekaligus pemanasan karena pelajaran olahraga mau praktek. Itu namanya konsekuensi logis ya. Jadi Bapak Ibu harus memahami apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi logis. Kalau hukuman itu Bapak Ibu, anak ini tidak ada apa namanya, karena munculnya motivasi dari luar. Ketika misalnya gini, guru itu ditakuti anak-anak. Ketika guru itu ada, semuanya diem, disiplin. Tapi ketika guru itu tidak ada, anak kembali lagi ke sifat dasarnya. Itu biasanya dampak dari hukuman yang telah diberikan oleh guru tersebut. Atau hukuman itu tidak harus dengan anak disuruh apa, tapi kadang-kadang dengan kekerasan kalimat verbal itu bisa jadi anak-anak akhirnya takut, muncul perasaan takut. Nah, yang tadi yang ditanyakan Bu Maina, berapa lama? Saya tidak bisa menjawab Bu Maina karena ini kaitannya dengan hati, perasaan, ya psikologis. Jadi yang terpenting kita sebagai guru harus istiqomah, harus komitmen membangun anak-anak untuk menjadi menyadarkan, menumbuhkan kesadaran anak-anak dari dalam dirinya. Itu intinya komitmen Bapak Ibu, terus-menerus, continue. Ketika ini kita lakukan secara istiqomah, insya Allah akan membuahkan hasil Bapak Ibu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pernah juga menjadi guru, dan saya insya Allah kategori, kalau menurut saya itu, alhamdulillah berhasil membangun kolaborasi, yang awalnya saya memang bekerja sendiri, karena saya harus belajar bisa berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dengan membiasakan sholat duha, sholat duhur, itu alhamdulillah tetap berjalan. Walaupun sekarang saya beralih tugas tidak di lembaga saya lagi, dan sampai sekarang tidak memiliki guru PAI, alhamdulillah program itu dilanjutkan oleh semua warga sekolah. Itu yang praktik baik yang pernah saya lakukan. Dengan cara tadi, kolaborasi. Ngajak kolaborasi dengan rekan sejawat itu pun, Bapak-Ibu, sama dengan kita ngajak peserta didik kita. Harus kita melakukan pendekatan-pendekatan secara personal. Kalau Bapak-Ibu lihat ini ya, quote-nya, ini loh, Mbak Mun ini tergugah di sana. Yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik. Kreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya.
Namun, hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Disinilah Bapak Ibu sebagai modal kita, bagaimana kita membangkitkan kesadaran anak-anak itu berangkatnya dari hati. Insya Allah sesuatu yang berangkat dari hati akan hasilnya adalah dari hati pula. Yaitu seperti apa yang kita inginkan itu kesadaran anak akan muncul dari hati. Termasuk ketika ngajak kolaborasi kepada rekan sejawat, ketika kita melakukannya dari hati, insya Allah rekan sejawat kita itu akan mau pula. Dari hati berarti apa? Ketika kita ngajak orang lain, maka kita harus menjadi leader, menjadi PIC dari program itu. Komitmen kita jaga. Itu yang pernah saya lakukan, Bapak Ibu. Ketika kita lengah, lawang guru agama aja nggak pernah sholat berjamaah, mana bisa ngajak menggerakkan orang lain. Gampangannya seperti itu, Bapak Ibu ya. Mungkin itu Pak Haidori yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, dan ini tidak terasa kita sudah menyita waktu 15 menit lebih untuk istirahat atau sesi berikutnya. Karena itu kesimpulan saya kira Bapak Ibu Guru GPAI sudah bisa menyimpulkan sendiri, dan untuk melengkapi materi nanti kita share materi yang bagus dari Bu Suratul ini, kita share, jadi kita semua bisa mempelajari lebih leluasa dari materi ini. Mungkin ini saja untuk sesi yang pertama ini, selanjutnya sesuai dengan jadwal waktu ini kita sholat asar, dan nanti setelah sholat asar dilanjutkan sesi kedua. Dari kami, dari pengampu sesi pertama ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita peroleh, kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dulu Pak ya. Oh, closing statement. Enggak, mohon maaf. Maaf Pak Haidori, saya menyela. Bapak Ibu, di akhir sesi ini izinkan saya berpantun. Madura beli gula aren. GPAI Nusantara memang keren. Kekrian lewat Bung Urasi, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf yang sebesarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Juga minta maaf, tidak bermaksud memotong, tapi karena waktunya sudah habis, maka kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haidori, menambahkan sedikit ya sebelum Bapak Ibu istirahat pasar. Untuk tugas RTL dari materi saya, ini nanti akan saya tuliskan ya di rumah tugas. Bapak Ibu harapannya adalah membuat program dalam mengembangkan budaya positif di lembaga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kita sempurnakan komunikasi lewat chat. Ini jam sholat asar. Mari yang bisa sholat asar dulu, karena nanti setelah sholat asar ini ada sesi kedua sampai pukul 16.30. Sampai 16.15, Pak. 16.15? Ya, 16.15. Mungkin. Oh, ada perubahan. Mungkin. Mungkin langsung saja, nggih. Iya, monggo kesepakatan dengan Dian apa langsung? Bu Arifah kemana nggih MC-nya? Ya, saya siap. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sesi yang kedua ini kami dulu kepada Ustaz Jemati, apakah instruksinya kita rehat dulu untuk sholat asar, apakah kita lanjutkan Ustaz? Dilanjut aja. Sebagian sudah pada sholat asar, jadi ya monggo, anu kalau mau sholat asar ditutup kamera terus sholat asar ya. Dilanjut Ustaz. Ya, makanya dilanjut aja. Dilanjut kalau yang mau sholat asar bisa sebentar. Amin. Tapi jangan keluar dari Zoom. Sepakat. Lanjut aja Bu. Ya baik, terima kasih. Saya sebagai MC akan menyerahkan sepenuhnya waktu kepada moderator untuk sesi yang kedua.
Kepada yang terhormat Ibu Jazila, waktu kami persilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Arifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, Bapak Dr. Ama Burhanuddin MPDI, yang kami hormati Ketua Tim PAI SMP, Bapak Haji Abdul Andika, Magister Ekonomi Islam, yang kami hormati Ketua MGMP Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Mufatiro selaku narasumber, dan Bapak Ibu Guru Hebat peserta webinar sore hari ini. Bapak Ibu Guru Hebat peserta webinar yang berbahagia. Ruh dari percepatan implementasi kurikulum merdeka, mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan budi pekerti adalah pendidikan perilaku, bukan kognitif atau pengetahuan dalam kegiatan pembelajaran. Diharapkan 80% budi pekerti diteladankan dan dilatihkan. Sepatutnya guru pendidikan agama Islam memposisikan dirinya sebagai uswah, pionir, motivator, dan kreator. Dengan adanya perubahan capaian pembelajaran, mata pelajaran pendidikan agama Islam pada tahun 2024 ini, tentunya kita harus dapat menerjemahkan 5 elemen yang ada, sehingga membentuk peserta didik yang mempunyai soft skill atau keterampilan hidup. Untuk lebih jelasnya, mari kita pahami perubahan paradigma pendidikan saat ini dalam bedah capaian pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang akan disampaikan oleh Ibu Mufatiro SAG MPDI. Semoga setelah sesi terbuka hasanah pengetahuan kita, kinerja kita semakin profesional dan bermakna. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita menyapa narasumber kita, akan saya bacakan CV beliau. Beliau adalah sebagai pernah menjadi kepala sekolah SDIT Al-Fatimiyah tahun 2001 sampai 2012. Kemudian pernah mendapat beasiswa S1 YIN Sunan Ampel tahun 1994 sampai 1998. Kemudian mendapat beasiswa S2 di Unisma tahun 2012-2024. Menjadi delegasi pendidikan ke Busan Korsel tahun 2015 sebagai visiting guru kreatif SMP ke Aceh tahun 2015. Kemudian instruktur, kemudian sebagai guru prestasi Surabaya tahun 2015 dan sebagai instruktur nasional Kemenag RI 2015 sampai 2018. Kemudian sebagai ketua MGMP PAI SMP Kota Surabaya tahun 2017 sampai sekarang, dan beliau juga menjadi GPAI SMP Negeri 26 Surabaya tahun 2016 sampai sekarang, dan sebagai pelatih Provinsi Jawa Timur tahun 2021 sampai sekarang, serta guru penggerak Angkatan 6 Kota Surabaya tahun 2022, pengurus MGMP PAI SMP Provinsi Jawa Timur tahun 2023 sampai 2027. Dan juga kebanggaan kita yaitu sebagai pengajar praktek Angkatan 11 Kota Surabaya 2024. Wah, luar biasa sekali Bapak-Ibu pengalaman dari pemateri kita. Baiklah Bapak-Ibu, mari kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ibu Mufatiro. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu cantik Ibu Jazila. Oke. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa atas doa dari Bapak Ibu GPAI Senusantara. Alhamdulillah, kalau membaca dari CV Panjenengan sangat luar biasa. Tentunya sangat menginspirasi kita para GPAI untuk lebih kreatif dan inovatif. Sepertinya Bapak Ibu peserta ini tidak sabar lagi untuk belajar bersama Ibu Mufatiroh. Monggo waktu dan tempat saya serahkan ke Panjenengan. Ya, terima kasih Ibu Jazila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah jizadi alama bilqalam alama linsana malam ya'lam. Asyadu an la ilaha illallah wahdaw la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du.
Yang sama-sama kita hormati, Bapak Dr. Haji Muhammad Ahmad Burhanuddin, MPDI, selaku Kepala Kabid Pais Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati juga, Bapak Ketua Tim PAI SMP, Bapak Haji Abdul Andika, Magister Ekonomi Islam. Dan kami hormati juga Bapak Haji Muhammad Jemadi MA, Ketua MGMP PAI SMP, SMPLB Provinsi Jawa Timur, beserta pengurus. Serta yang kami hormati, Bapak Ibu Narasumber, Ibu Zuhrotul, Bapak Saiful, Bapak Fajar, serta pada sore hari ini yang luar biasa peserta guru GPAI webinar nasional dari Sabang sampai Merauke. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu mohon maaf izinkan kami atas nama Ibu Bupati Roh. Mohon maaf sekali kami sekedar berbagi praktik baik terkait dengan bedah capaian pembelajaran pendidikan agama Islam. Kalau di awal tadi ada pantun, saya minta tolong karena kita GPAI se-Nusantara yang keren-keren, saya perkenalkan untuk yel-yel pais nasionalnya, Bapak Ibu ya. Ada yel-yel pais nasional. Jika saya mengutarakan siapa kita, panjenengan jawab PAI atau GPAI ya Bapak Ibu ya. Siapa kita? GPAI. Bersama PAI kita bisa. PAI jaya, jaya, jaya. Yes. Terus yang terakhir, we love PAI. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Mohon Bapak Ibu kesediaannya bersama-sama saya ucapkan dulu ya. Saya pimpin dulu yel-yel PAI nasional. Siapa kita? PAI. Bersama PAI. Bersama PAI. Saya ngomong bersama PAI Bapak Ibu. Kita bisa. Panjang sekali Bu. Ya, saya ulang lagi ya Bapak Ibu nanti. Putus-putus Bu. Oh putus-putus. Ditulis di chat. Ditulis di chat. Room chat. Oke. Ditulis di room chat biar kita bisa membaca. Oke, terima kasih saran baiknya Bapak Ibu ya. Jika ada siapa kita, maka Bapak Ibu nanti GPAI. Iya, GPAI. Kan tutup ya, ini punya. Oke, terus GPAI. Bisa. Coba bersama tukang buat jual bensin. Iya, ya maaf ya. Bersama PAI. GPAI bisa. Kita bisa. PAI. Jaya, 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 jaya. Terus, yes, terus yes. We love PAI. Oke, sudah saya tuliskan ya Bapak Ibu ya. Oke, ya, oke, saya ulangi lagi biar untuk menyemangat di sore hari ini, hari kita yang penuh berkah. Oke, siapa kita? GPAI. Oh, mohon maaf. GPAI di sini ya, Bapak Ibu. Siapa kita? GPAI. Bersama PAI, kita bisa. Kita bisa. PAI, panjenengan jawab. Jaya. 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 Yes. Jaya. 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 Alhamdulillah, saya ulangi lagi ya Pak Akroji yang luar biasa. GPAI. Oke, 1, 2, 3. Siapa kita? GPAI. GPAI. Kita bisa. AI. Jaya. 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 Yes. We love PAI. PAI Jaya. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu dengan kerendahan hati saya memohon panjenengan semua untuk memute ya Bapak Ibu ya. Oke, dimatikan dulu nggih. Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya, sudah pernah membuka Bapak Ibu CP yang baru? Ya. Sudah, alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah. Kenapa semuanya berubah, Ibu? Oh iya, nanti kami buka pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu coba, apa kabar panjenengan semua? Enggak usah dijawab. Baik, alhamdulillah. Coba baiknya itu panjenengan ketik 1 sampai 10 di kolom chat ya Bapak Ibu. Panjenengan
apa di room ini ya Bapak Ibu ya. Nah, diketik coba angka 1 atau 2 sampai 10 keadaan baiknya panjenengan hari ini. Yeah. Terpantau di saya ada yang 19, subhanallah. Ada yang 10, alhamdulillah saya berat. Oh, 8, 9, 10. Ih, luar biasa Bapak Ibu. Ih, ada yang 100, pada perintahnya cuma 10 ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, mohon maaf, perkenalkan ya sebelum kita masuk pada bedah CP PA yang terbaru, Bapak Ibu, tujuan pelatihan pada sore hari ini yang pertama diharapkan peserta memahami keseluruhan capaian pembelajaran mulai dari rasionalis, rasional, tujuan dan karakter mata pelajaran pendidikan agama Islam. Itu gimana jadi studi pengkajian. Oke. Yang kedua, diharapkan peserta memahami CP dalam setiap fase beserta elemen-elemennya. Kita fokuskan pertemuan pada sore hari ini pada fase D, yaitu fase peserta didik kelas 7 sampai dengan kelas 9. Yang ketiga, peserta dapat menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan CP, menyusun ATP, dan membandingkan CP yang lama dan yang baru. Coba Bapak-Ibu, kita brainstorming ya Bapak-Ibu. Sudahkah Bapak-Ibu mengetahui CP baru ini? Sudah, Pak Muhammad Sahlan bilang sudah. Oke, pernahkah Bapak Ibu membaca keseluruhan CPPHI mulai dari rasional, tujuan, karakter? Belum. Iya. Belum. Oke, yang dibaca berarti apa, Pak? Langsung pada CP per elemen. Satu bang, nunjukin kene. Oke, dah. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran dan menurunkannya ke KKTP Bapak Ibu? Saya minta tolong dibantu satu peserta bagaimana pengalaman praktik baik yang sudah diterapkan oleh panjenengan ketika merumuskan tujuan pembelajaran kita ini kan sudah ada yang 2 tahun sudah melaksanakan kurmer ya Bapak Ibu. Saya minta tolong Bapak Ibu satu orang untuk berbagi pengalaman bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran. Dimohon untuk Bapak Ibu raise hand. Aku enggak iso. Tapi makan kami nanti. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya. Ibu mungkin enggak usah mata ini ya. Oke. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran dan menurunkannya menjadi KKTP Bapak Ibu. Praktik baik yang telah Bapak Ibu alami, yang sudah pernah panjenengan kerjakan. Itu Bapak Ibu. Karena ini tidak ada yang respon, baik Bapak Ibu, nanti pertanyaan yang ketiga ini kami lanjutkan ketika Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan sampai terakhir yang kita lalui bersama. Bapak Ibu mohon izin, bagaimana Bu, Pak, ketika kita harus membaca CP, capaian pembelajaran? Tentunya Bapak Ibu, yang harus kita lalui ada 4 proses. Proses yang pertama Bapak Ibu, adalah kita membaca dari rasional. Apa sih alasannya? Pendidikan agama Islam itu diajarkan ke peserta didik. Mulai dari fase pondasi, fase A, B, C, D, E, sampai dengan F. Itu Bapak Ibu. Nah, karena ketika kita melalui proses yang pertama, maka nanti kita temukan semakin mantap kita menjadi GPAI dalam memajukan anak bangsa ini, terutama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Proses yang kedua Bapak Ibu adalah kita dengan membaca tujuan. Mengapa sih PAI itu harus diajarkan di peserta didik kita? Apa tujuannya? Apa tujuannya dari pembelajaran agama dan budi pekerti itu harus diajarkan kepada peserta didik? Yang ketiga, karakteristik apa mata pelajaran pendidikan agama Islam ini? Nah, tentunya karakteristik ini berbeda dengan mata pelajaran yang lain selain pendidikan agama Islam. Apa itu?
Yang ketiga adalah kita membaca CP per elemen. Kita tahu ya Bapak Ibu ya, per elemen kan ada lima ya Bapak Ibu. Dimulai dengan Al-Quran, hadis, ya. Yang kedua elemennya apa Bapak Ibu? Akidah. Yang ketiga Bapak Ibu? Akhlak. Akhlak. Yang keempat? Fikih. Yang kelima? Sejarah peradaban Islam. Sejarah Islam, apa sejarah kebudayaan Islam, apa sejarah peradaban Islam? Sejarah peradaban Islam. Iya Bapak Ibu, saya alhamdulillah luar biasa hari ini diberi kesempatan bisa membersamai Bapak Ibu peserta webinar nasional dari guru agama SMP se Nusantara yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu, kita akan mengupas rasional yang pertama. Mengapa pendidikan agama Islam itu harus diberikan kepada peserta didik? Karena pendidikan agama Islam itu memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan. Bapak Ibu mohon ketika kita mengajarkan pendidikan agama Islam, yang saya beri garis tebal itu ya Bapak Ibu ya, yang saya beri tebal ya Bapak Ibu ya, huruf tebal itu merupakan satu kesatuan Bapak Ibu ya, yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita mengajarkan pendidikan agama Islam, satu kesatuan itu Bapak Ibu yang harus kita jadikan pedoman. Bukan hanya knowledge-nya saja, bukan. Bukan hanya transfer of knowledge saja, bukan. Tetapi harus bagaimana nilai-nilai pendidikan agama Islam itu dapat terinternalisasi dari peserta didik. Jika sudah terinternalisasi dalam sikap peserta didik, maka akan dapat terimplementasi dari keterampilannya, dapat diketahui. Ah, berarti anak ini pengetahuannya dapat, sikapnya sudah terinternalisasi dan terimplementasi dari keterampilannya, Bapak Ibu. Rasional yang kedua, Bapak Ibu. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu merupakan mata pelajaran wajib, Bapak Ibu. Bukan mata pelajaran peminatan. Di mana peserta didik itu boleh memilih, ah, saya menjadwal, saya mengambil mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bukan, Bapak Ibu. Jadi dari fase fondasi sampai mulai dari fase A sampai dengan fase F ya Bapak Ibu ya. Mata pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu adalah mata pelajaran yang wajib. Bukan peminatan ya Bapak Ibu ya. Itu sekali lagi bukan peminatan. Nah, berikutnya rasional yang ketiga Bapak Ibu adalah PAI dan budi pekerti itu nanti diarahkan agar peserta didik memiliki dasar-dasar agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari dalam wadah NKRI, Bapak Ibu ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa harus dipersiapkan dasar-dasar agama pada peserta didik? Karena peserta didik adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat, baik di keluarga, di sekolah, di masyarakat lingkungannya, yang juga sebagai warga negara kesatuan Indonesia yang tentunya memiliki hak dan kewajiban sebagai negara sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu ya. Rasional yang keempat. Mengapa pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu harus diberikan kepada peserta didik? Karena satu, kecenderungan kepada kebaikan. Pendidikan agama Islam itu mengajarkan kebaikan. Al-Hanafiyah juga. Selain mengajak kepada kebaikan, berakhlak mulia. Makarim al-akhlak. Dan yang ketiga adalah sikap toleransi. Al-Samha. Dan yang keempat, kasih sayang untuk alam semesta. Bukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada sesama makhluk Allah, sesama manusia, tetapi kepada alam juga, Bapak Ibu. Yang disebut rahmatan lil alamin. Ya, yang tentunya dari empat kecenderungan yang saya sebutkan tadi, mulai al-fanafiyah, makarimul al-akhlak, dan asamha, serta rahmatan lil alamin, nanti tergambar dari Al-Quran, hadis, dari akidah, dari akhlak, dari fikih,
dan sejarah peradaban Islam. Contohnya, ketika kita mengajarkan pendidikan Islam yang kecenderungannya kepada akhlakul murid, pada elemen akhlak diajarkan di kelas SMP fase D, bagaimana kita berakhlak pada sesama, berhusnudon, yang nantinya kita breakdown dari CP menjadi ATP, akan semakin jelas Bapak Ibu. Berikutnya, rasional yang kelima, ruang lingkup pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu ada hablum minallah, hablum minannas, dan hablum min al-alam. Artinya, hubungan baik manusia kepada Allah, hubungan manusia sesama manusia, dan juga tidak luput, kita hidup di alam. Berarti hubungan baik dengan lingkungan alam juga ditata. Kita sampaikan melalui pendidikan agama Islam. Dengan pendekatan beragam yang berpihak kepada peserta didik. Yang jika kita mengikuti guru penggerak Bapak Ibunya, ketika kita menjadi seorang guru, ya, ketika kita menjadi seorang guru, hendaklah berpihaklah kepada peserta didik. Karena Ibu ingat, singriki foto. Ya, maaf ya, ada pesan sponsor. Saya juga masih mencari siapa ini yang bocor ya suaranya. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya. Variasi. Muhammad Rosyid Ridho. Muhammad. Ustaz Muhammad Rosyid Ridho dari SMA. Ya, minta tolong ya Bapak Alifah langsung dikurangin aja kota-kota. Dari SMP 6 Kota Pasuruan. Mohon dimi Ustaz Rosyid. Ini ventilasi kok, Pak. Langsung dibantu mematikan ya Bu Arifa ya. Iya. Mohon maaf. Oke. Saya lanjut ya. Bapak Ibu, oke. Terima kasih. Rasional yang keenam. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang tadi ada lima elemen, Al-Qur'an, akidah, akhlak, fikih dan sejarah. Nah, bagaimana ketika kita menyampaikan lima elemen itu berkontribusi kepada profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Nah, kan di sekolah kita, Bapak Ibu ya, yang telah menerapkan kurikulum merdeka, kan biasanya ada P5 ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya harapkan pendidikan agama Islam, karena sebagai mata pelajaran yang wajib, maka hendaknya dapat menguatkan terbentuknya profil pelajar Pancasila, yang mana ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Ada beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global. Apa saja Bapak Ibu? Kebinekaan global, terus dimensi profil pelajar Pancasila. Is bernalar kritis. Bernalar kritis. Mandiri. Mandiri. Gotong royong. Gotong royong. Alhamdulillah. Biasanya Bapak Ibu ya kita terapkan menjadi tepuk P3. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa panjenengan nanti apa ya istilahnya, berinovasi Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu ya. Mengapa pendidikan agama Islam itu diajarkan dengan tujuan membimbing peserta didik, yang pertama beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Saya tanya Bapak Ibu Kak, apakah yang tujuan yang pertama ini ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila? Iya. Iya. Dimensi keberapa Bapak Ibu? Pertama. Pertama. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya senang sekali Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah luar biasa pengalamannya terhadap kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Yang kedua, tujuannya yaitu membentuk pribadi yang memahami berbang baik prinsip-prinsip agama terkait dengan akidah, ahlussunnah wal jamaah, syariat, akhlak mulia, dan perkembangan sejarah peradaban Islam. Yang ini tercover dalam lima elemen pendidikan agama Islam dan budi pekerti Bapak Ibu. Tujuan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berpikir sehingga dapat menyimpulkan sesuatu dan mengambil keputusan yang benar. Ini Bapak Ibu, keputusan yang benar biasanya dilandasi dari profil pelajar Pancasila itu bernalar apa Bapak Ibu? Kritis. Kritis. Nah, ini
ya Bapak Ibu ya, kita tarik benang merah. Oh, berarti pendidikan agama Islam itu ada sangat kaitannya erat sekali dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya Bapak Ibu ya, yang keempat, membangun bernalar kritis dalam menganalisis perbedaan pendapat sehingga berperilaku moderat. Wasafiyah Bapak Ibu, moderat. Tidak ekstrem kanan kiri, tetapi berada di tengah-tengah, bijak dalam menelaah atau menganalisis perbedaan pendapat. Diharapkan ini peserta didik. Oleh karena itu, jika kita sebagai KPAI sudah mempunyai sikap yang moderat, insya Allah putra putri kita yang kita didik, peserta didik yang kita didik, yang nantinya menjadi generasi emas tahun 2045, tentunya akan menjadi seorang peserta didik yang berperilaku moderat, yang tidak menyalahkan dulu, tetapi bertabayun mencari kebenaran informasi baru men-share ke apa ini informasi yang diterima. Yang kelima, menyayangi lingkungan alam Bapak Ibu, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab karena kita sebagai khalifatu fil ardi, sebagai khalifah di bumi ini. Nah, biasanya Bapak Ibu ya, ini bersinergi sekali dengan kegiatan di sekolah-sekolah kita, ada sekolah adiwiyata, sekolah sehat, ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Yang keenam, yaitu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan yang nantinya menjadi ukhuwah basyariyah, artinya persaudaraan dan kemanusiaan Bapak Ibu, tidak memandang agama karena kita diciptakan sebagai makhluk Allah yang mempunyai, yang sudah dijelaskan Bu Zuhro tadi, setiap peserta didik mempunyai hak hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk didengar, itu Bapak Ibu. Nah, ini berarti kita tanamkan persaudaraan dengan sesama manusia. Yang kedua, persaudaraan dengan seagama, ukhuwah Islamiyah gitu. Dan yang ketiga adalah persaudaraan setanah air, ukhuwah waponi Bapak Ibu. Berikutnya, bagaimana Bu karakteristik pendidikan agama Islam itu? Tentunya Bapak Ibu, karakteristik pendidikan agama Islam ini merupakan satu kesatuan sistem pembelajaran. Tujuannya menjadikan manusia menjadi peserta didik sebagai hamba Allah yang berakhlakul mulia. Makanya di Kurmer ini Bapak Ibu yang menempatkan profil pelajar Pancasila pada ada yang berakhlakul karimah, bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlakul karimah. Berarti sangat bersinergi sekali dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang kita ajarkan Bapak Ibu. Tentunya dari berakhlakul mulia ini nanti terbangun dari elemen yang kita ajarkan ke peserta didik, yaitu melalui elemen Al-Quran, akidah, akhlak fikih, dan sejarah peradaban Islam. Berikutnya Bapak Ibu, ini tentunya tidak asing bagi panjenengan ya Bapak Ibu. Elemennya tadi sudah ada 5 elemen. Elemen Al-Quran, bagaimana peserta didik memahami Al-Quran dan hadis Bapak Ibu. Sebagaimana tadi, data yang kita terima Bapak Ibu secara nasional, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Tadi disampaikan oleh Bapak Kabid, berapa persen anak yang bisa membaca Al-Quran. Makanya di pendidikan agama Islam ini karakteristik yang pertama, elemen yang pertama dinomorsatukan yaitu Al-Quran hadis. Siswa mampu terhadap pemahaman Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah akidah. Bagaimana peserta didik ini berprinsip keyakinan yang mengantarkan peserta didik iman kepada Allah, yang tentunya kita kenal biasanya dengan rukun iman ya Bapak Ibu. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi dan rasul, hari, akhir, kodok dan kodar, yang tidak asing bagi kita Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, akhlak, elemen akhlak. Akhlak ini merupakan buah dari keimanan yang telah kita tanamkan ke peserta didik. Juga ilmu yang mewarnai semua elemen tadi Bapak Ibu. Bagaimana siswa itu dapat mengejawantahkan, mengimplementasikan dari keimanan dan ilmu yang telah kita ajarkan, terimplementasi dari akhlak mereka. Akhlak apa Bu yang kita harapkan? Yaitu akhlak mahmuda, akhlak berperilaku baik, dan anak jangan sampai memiliki akhlak perilaku ter
celah, jangan sampai ya. Nah, yang tentunya akhlak yang saya sebutkan tadi mengendalikan peserta didik supaya berperilaku baik, baik kepada Allah sebagai sang pencipta, kepada dirinya, kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan alam. Yang tadi saya sudah sebutkan, hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam, Bapak Ibu ya. Yang keempat, yaitu fikih. Fikih ini merupakan interpretasi, Bapak Ibu ya, atas apa bu? Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan kalam orang yang sudah dewasa. Nah, mencakup hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Berikutnya adalah SPI, Sejarah Peradaban Islam. Menekankan pada peserta didik itu bukan hanya memahami sejarah peradaban Islam itu, menghafal tahun, menghafal pengertian, definisi, tetapi hendaknya SPI itu yang kita ajarkan kepada peserta didik, kita ambil sebagai ibroh. Apa Bapak Ibu ibroh? Diambil untuk sebagai suri tauladan atau pelajaran. Kita harapkan kita sebagai KPAI mengajarkan ibroh kepada peserta didik dimulai dari keteladanan kita sebagai KPAI. Karena komponen kita Bapak Ibu ya, kompetensi kita KPAI, kalau guru lain memiliki 4 kompetensi, tetapi GPAI diharapkan ada 6 kompetensi ya Bapak Ibu. Ditambah spiritual yang satunya apa Bapak Ibu? Keteladanan insya Allah ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya bagaimana bagaimana Bapak Ibu CP itu? Nah, kita masuk pada fase berapa Bapak Ibu? D. 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 Bapak Ibu, ya. Di depan panjenengan itu ini ya, terima kasih atas pesan sponsornya. Bapak Ibu saya ulangi. Bapak Ibu ada hal yang berbeda tidak di depan kita sama apa ini CP tahun 2022 yang di depan kita ini CP berapa ya? 2024 apa 2022? Menurut panjenengan Bapak Ibu? 2024. 2024. Berarti lebih sederhana apa tidak ya Bapak Ibu ya? Sederhana. Sederhana, alhamdulillah. Oke, berarti dapat diperoleh kesimpulan Bapak Ibu, CP 2024 ini lebih sederhana. Karena pada akhir fase D ini peserta didik mampu membaca beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis. Rukun iman, akhlak kepada Allah, Rasul, sesama dan lingkungan, ketentuan ibadah, penyembelihan hewan, dan peradaban pasca Khulafaur Rasyidin. Saya lanjutkan Bapak Ibu mohon izin. Ini CP setiap elemen Bapak Ibu. CP setiap elemen. Ini CP 2022 apa 2024 Bapak Ibu? 2024. Kita pelajari, kita cermati bersama Bapak Ibu. Yang Al-Qur'an hadis ini adakah materi yang baru Bapak Ibu? Coba diamati. Materinya baru. Yang baru. Baru. Mana baru. Ibu yang baru? Yang kelas 7 iman. Iman. Takwa. Takwa. Terus cinta. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Lanjut. Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dan alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya jampol 10 ya Bapak Ibu kepada panjenengan semua yang luar biasa sekali. Nah, untuk yang akidah ini Bapak Ibu ada perubahan atau tidak? Tidak. Tidak ada. Dicermati tidak. Kembali, ada penambahan atau pengurangan? Tidak. Penambahan. Ada mana penambahannya? Meneguhkan iman itu. Meneguhkan iman. Meneguhkan iman Bapak Ibu ya. Ditambah meneguhkan. Ada. Oke, ada. Yang akhlaknya ini mana yang baru Bapak Ibu? Baru semua atau yang akhlak Bapak Ibu? Baru semua. Cinta Rasul. Cinta Rasul baru. Bersyukur baru ya Bapak Ibu? Bersyukur. Allah baru. Ikhlas. Oke Bapak Ibu ya. Ya, berikutnya Bapak Ibu. Sayang kepada sesama dan lingkungan alam. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Untuk yang fikih Bapak Ibu. Mana yang baru ya? Mana yang mana yang baru Bapak Ibu?
kewajiban terhadap jenazah. Jenazah itu baru sama sekali ya, belum ada Bapak Ibu. Tidak, dulu di kelas 8. Luar, pada salat sunah. Kelas 8 sudah ada. Kelas 8. Kewajiban sholat jenazah itu masuk dulu kelas 8 sholat sunah. So, dalam perspektif madzhab. Iya. Dalam perspektif madzhab ada. Oh, dalam perspektif madzhab madzhab fikih. Berikutnya Bapak Ibu, nanti diteliti kembali ya, apakah rusuh dalam perspektif madzhab fikih itu ada pergeseran mungkin ya Bapak Ibu ya. Dulu ditaruh di kelas berapa Bapak Ibu? 7. Sekarang ini ditaruh di kelas berapa Bapak Ibu? 9. 9. Alhamdulillah. Untuk yang sejarah peradaban Islamnya Bapak Ibu, adakah hal yang baru? Ada Fatimiyah. Mana yang lama Bapak Ibu? Mana yang lama? Abbasiyah Fatimiyah, Turki Utsmani. Yang lama ada kebudayaan di Indonesia. Penyebaran ke Indonesia. Oke, Bapak Ibu. Kebudayaan Indonesia, perkembangan kebudayaan Indonesia kalau yang lama. Siap. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Bedanya untuk yang ini Bapak Ibu ya, untuk yang Bani Umayyah, kalau dulu tahun 2022 itu Bani Umayyah dibagi kelas 8. Dua, Bapak Ibu ya. Iya, dibagi dua ya Pak ya. Pasti ya. Semester 1 dan semester 2. Andalusia. Ada di Andalusia. Oke, alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah. Bapak Ibu ya. Ini saya kasih. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada pernyataan merah. Bapak Ibu, pada saat ya keputusan ini berlaku, maka keputusan nomor 033 /H/KR 2022 tentang perubahan atas keputusan KA, BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 008/H/KR 2022 dan ini Bapak Ibu ya. Yang sekarang Bapak Ibu ya, yang maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya Bapak Ibu ya, yang saya sebutkan ini Bapak Ibu ya, yang saya blok ini Bapak Ibu ya. Ketika sudah diputuskan diktum ketujuh ya, kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 32 HKR, maka yang saya blok ini Bapak Ibu tidak berlaku. Berarti sudah dicabut Bapak Ibu ya. Nah, sudah dicabut. Mungkin panjenengan berkata nanti bertanya, Bu, sekolah saya itu guru bukunya itu masih ada, Bu, terkait materinya yang masih tahun 2022 bagaimana? Nanti panjenengan bisa tanyakan, kita berdiskusi ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu coba perbandingkan CP baru dan lama. Bapak Ibu ya. Ya, nanti kita akan membreakdown bagaimana perbandingan CP yang baru dan yang lama, bagaimana cara kita membuat ATP, alur tujuan pembelajaran. Bertanya Bapak Ibu, dari CP kita breakdown menjadi TP, ATP dan KKTP. Nopo Bu Pak, KKTP itu apa ya Bapak Ibu ya? Kriteria ketuntasan. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Coba diteliti kembali. Ketuntasan atau apa? Ayo, ketuntasan atau apa? Ketercapaian. Kriteria. Oke, Bapak Ibu. Lah, ketercapaian ya Bapak Ibu ya. Ketercapaian. Oke, ketercapaian. Mohon izin Bapak Ibu, apakah share saya sudah kelihatan perbedaan rumusan CP Bapak Ibu? Iya, sudah. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu mohon maaf. Iya, tapi terlalu kecil. Oh, terlalu kecil. Terima kasih Bapak atas masukannya. Saya besarkan. Sudah kelihatan Bapak besar jelas? Ampun, Ibu. Sampai. Alhamdulillah. Ya, tapi kita akan pakai HP. Enggak apa-apa Bapak Ibu, alhamdulillah. Yang penting luar biasa panjenengan. Ini Bapak Ibu ya, saya tidak akan membacakan. Saya hanya ayo kita belajar mencermati, berliterasi bersama Bapak Ibu ya. Perbedaan CP tahun 2022 sama 2004. Kalau CP yang tahun 2022 ini panjang sekali ya Bapak Ibu ya. Tetapi dilihat Bapak Ibu, kalau 2024 bagaimana Bapak Ibu? Singkat ya Bapak Ibu, singkat.
dapat disimpulkan, dapat ditarik benang merahnya.